diberi keberkahan sehingga dapat hadir dalam acara seminar ini dalam keadaan sehat. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara Seminar Nasional Geografi 5 dan Call for Paper oleh Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Geografi Universitas Gajah Mada yang mengusung tema peran keilmuan geografi dalam tata kelola sumber daya lahan di era teknologi digital. Selain dilangsungkan secara luring terbatas, Seminar Nasional Geografi ini juga diikuti secara daring oleh segenap peserta melalui Zoom Meeting. Dan saya Ita Kurata Ayuni selaku MC pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada doa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, sesi dokumentasi, penyampaian materi oleh para pembicara, sesi tanya-jawab, Doa dan kemudian penutup, hadirin yang berbahagia, marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan membaca doa agar kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. berdoa dicukupkan. Hadirin, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada para peserta Zoom untuk dapat mempersiapkan diri dan tamu undangan luring kami mohon untuk berdiri. Hadirin, acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Seminar Nasional kepada Saudara Muhammad Fauzan Ramadan. Disilahkan. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Dekan Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada Dr. Danang Srihatmoko Mogo SSI MSC yang kami hormati Kaprodi dari Magister Geografi dan Minat MPPDES Dr. Sudrajat SSI dan Dr. Jati Mardiatno yang kami hormati para narasumber pada acara seminar nasional 5 geografi kali ini Prof. Aris Prof. Junun, Pak Sabaris dan Pak Hanif, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang atas limpahan nikmatnya kita kali ini bisa berkumpul, baik itu secara luring maupun daring, untuk acara Seminar Nasional 5 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Geografi dan juga dengan Prodi Magister Geografi. Acara ini merupakan acara tahunan yang diagendakan, yang disusun oleh tim dari Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Geografi dan juga dengan bantuan dari Prodi Magister Geografi. Secara acara ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada civitas akademika, khususnya dari teman-teman S2 Geografi maupun S2 lainnya, untuk Membuat tulisan dan mempublikasikannya. Tema acara kali ini adalah peran keilmuan geografi dalam tata kelola sumber daya lahan di era teknologi digital yang kami angkat karena mengingat bahwasannya teknologi sekarang semakin berkembang, dan juga peran-peran pemetaan pun juga adanya teknologi menjadi lebih mudah. Untuk terutama pada sumber daya lahan, saya selaku panitia di sini mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang bantu penyelenggaraan uh, pada kali ini yaitu dari Prodi Magister Geografi, Fakultas Geografi dan KLMB yang telah menjamukan ruang Siti Nurbaya Center ini. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini mungkin banyak kekurangan dan banyak perubahan yang awalnya kita rencanakan luring kemudian menjadi hybrid mengingat beberapa kondisi dan juga kami mohon maaf apabila pelayanan di sini kami masih belum memuaskan, sehingga oleh karena itu eh, kami mohon maaf sebesar-besarnya sebelum itu. <tuh> marilah akhir, akhir kata, marilah kita bersama-sama menyukseskan acara ini, semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik bagi para penonton yang ada di zoom meeting maupun yang hadir di secara luring kali ini. Akhir kata, bila walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Fauzan Ramadan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Geografi Universitas Gajah Mada kepada Dr. Sudrajat, S.S.I.M.P. Disilahkan. <tipasuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Geografi Bapak Ketua PG Prof. Aris kemudian Bapak Profesor Junun Bapak Dr. Separis dan Bapak maaf, Bapak Dr. Umrah Hanif ya terima kasih dan Bapak Ketua Minat, Pak Dr. Jati Matiato, serta uh, Bapak Ibu yang hadir uh, di uh, link Zoom, serta para mahasiswa Magister Geografi yang hadir secara rolling. Alhamdulillah, uh, pelaksanaan kegiatan uh, Seminar Nasional Geografi yang ke-5 ini dapat terlaksana, walaupun Uh, mungkin jumlahnya tidak sebanyak seperti yang tahun-tahun sebelumnya karena ini baru kita mulai lagi secara uh, pelaksanaan seminar yang dua tahun yang lalu itu dilaksanakan secara uh, daring penuh dan Alhamdulillah sekarang bisa secara hibrid. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan kegiatan seminar ini memberikan manfaat kepada kita semua dalam rangka meningkatkan peran geografi serta dalam rangka mengenalkan ya manfaat geografi di dalam pembangunan nasional sehingga uh, kiprah geografi ini akan semakin dikenal baik secara nasional maupun internasional. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara yang hadir secara luring sehingga Nanti, dalam pelaksanaan ini, eh, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan eh, dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami juga tentu dari prodi ini sangat berterima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan seminar nasional geografi yang ke eh, lima ini, yang di dalamnya ada minat. MPPDAS dan minat pembangunan wilayah tentu ini menjadi bagian dari kegiatan mahasiswa program magister geografi yang sangat positif dan semoga pelaksanaan di tahun berikutnya bisa lebih baik lagi dan tentu yang sudah baik ini kita pertahankan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk melaksanakan kegiatan seminar ini semoga kita diberi kelancaran sampai akhir pelaksanaan seminar Geografi yang kelima ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Sudrajat, SSI, M.P. selaku Ketua Prodi Geografi Universitas Gajah Mada, atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin, selanjutnya kami undang dekan Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada untuk dapat menyampaikan sambutannya kepada Dr. Danang Srihatmoko, M.Si. Disilahkan. Cek, cek. Ya, yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, eh, Bapak Kepala Badan Informasi Geospasial, eh, Profesor Mohariz Marfa'i, eh, yang saya hormati, Bapak Dr. Muhammad Saparis, ya, sebagai Direktur eh, Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian, eh, Daerah Halian Sungai, Dijen Pengendalian, Daerah Halian Sungai dan hutan lindung KLHK terima kasih Pak Sabari sudah meminjamkan ruangnya Tenun. yang ketiga kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Studi Agroekologi dan Sumber Daya Lahan Profesor Julun Sarto Hadi kepada sahabat saya Mas Muhammad Zulhanif Harahab dari Pemda DIY khususnya dari Uh, dinas at, uh, tata ruang dan pertanahan dan tata ruang dan juga tentu di sini uh, nanti sebagai moderator Bapak Dr. Jati Mardiatno uh, dan juga uh, Bapak uh, Kaprodi uh, Pak uh, Sudrajat dan juga teman-teman mahasiswa dan juga para panitia yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan yang utama adalah uh, syukur alhamdulillah acara seminar ini bisa terselenggara. Ya, ini kami tunggu-tunggu ya kiprah dari himpunan mahasiswa pasca sarjana geografi kami sangat menantikan kiprahnya dan juga kiprah selanjutnya tidak hanya di acara seminar ini tapi juga di kegiatan-kegiatan uh, lain. Yang kedua uh, tentu di sini topik yang kita bahas sangat strategis sekali. Yaitu peran keilmuan geografi dalam tata kelola sumber daya lahan. Mengapa tata kelola sumber daya lahan ini menjadi, apa namanya, menjadi sangat strategis? Kita Indonesia memiliki luas wilayah yang luar biasa besar, ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, kalau kita ukur dari Aceh sampai Papua, itu kalau kita tempelkan dengan peta benua Eropa, itu dari... Eh, apa namanya dari eh, Irlandia sampai eh, Eropa Timur itu. Jadi bentangannya panjang sekali ya, lebih dari 5000 km. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memiliki potensi yang sangat besar itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ya luas wilayah kita yang sangat luar biasa ini sudah kita manfaatkan secara maksimal untuk apa? Untuk kehidupan kita gitu. Untuk penyediaan pangan tidak hanya pangan, tetapi juga isu yang ada saat ini adalah, ya, isu lingkungan, ya, eh, yang sangat hangat saat ini adalah isu tentang apa krisis pangan, isu tentang eh, geopolitik yang itu sangat berkaitan dengan apa, dengan krisis energi, ya, krisis energi di Eropa, tidak hanya di Eropa, di banyak tempat, termasuk di kita, juga kena imbasnya tentu, dan juga krisis pangan, ya, krisis pangan yang terjadi di banyak tempat. Oleh karena itu nanti para pembicara saya kira akan memberikan insight-nya bagaimana kita melakukan tata kelola sumber daya lahan ini ya yang eh, kita tentu lebih dipermudah lagi dengan eh, tek, era teknologi digital. Nah, teman-teman semua bahwa seminar ini saya kira sangat sejalan dengan payung riset yang kita kembangkan di Fakultas Geografi saat ini. Isu yang kita ambil saat ini adalah tentang sustainability isu yang kita kedepankan adalah tentang sustainable planet, ya bagaimana mewujudkan planet bumi yang berkelanjutan itu payung riset di fakultas geografi tentu di situ ditopang oleh berbagai macam keilmuan, ya kalau kita breakdown ya topik riset kita tentang sustainable planet di situ ada yang pertama adalah natural resources and environmental management ini masuk di situ, ya yang pertama yang kedua adalah berkaitan dengan disaster risk dan climate resilience. Ini juga menjadi bagian dari topik penting yang menjadi prioritas di Fakultas Geografi. Yang ketiga adalah Geospatial artificial intelligence yang saat ini teman-teman GUI sedang bekerja keras juga nanti ya tahun depan untuk apa namanya mencoba eh, membuka program pendidikan yang berkaitan dengan GUI. Kemudian yang keempat tentang livelihood dan well-being. Ini berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan resources secara wisely. Ya, ada 17 SDGs yang nantinya menjadi indikator kita, ya. Nah, oleh karena itu kemarin dengan Prof Junun kami mengadakan workshop dengan KLHK tentang regenerative farming. Sebetulnya harus bagaimana sih kita bersikap mengelola lahan ini secara wise sehingga sumber daya yang kita hasilkan bisa sustainable. Ya. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan smart and sustainable development planning dan Green living space ini juga menjadi bagian topik riset yang ada di Fakultas Geografi, dan ini teman-teman semua, saya kira saling gayut, ya. Dan juga tentu, ya, teman-teman eh, yang nanti akan berkiprah di level nasional maupun internasional, yang saat ini masih menjadi mahasiswa, kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentu Anda harus menggandeng disiplin ilmu lain, ya. Di, di UGM ini ada 18 fakultas dan dua sekolah. Ya kalian harus bergaul dengan disiplin ilmu apapun supaya kajian yang anda hasilkan sangat komprehensif gitu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan ya teman-teman semua dan kami mengharapkan eh, nanti anda bisa menyerap banyak hal dari para ahli yang datang di Fakultas Geografi dan waktu waktu beliau sangat berharga sekali. Waktu beliau tidak panjang sangat berharga sekali. Tolong dimanfaatkan betul-betul ya dan anda beruntung bisa mendatangkan beliau. Di fakultas ini karena e, luar biasa kesibukan beliau, ya tolong anda manfaatkan betul-betul. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, e, Wabillahi taufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Danang Srihatmoko MSI atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin memasuki acara berikutnya adalah sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama akan dibagi menjadi dua sesi. Untuk sesi pertama ini, untuk Bapak Kaprodi, Bapak Dekan, dan para pemateri, dimohon untuk tetap duduk di kursi masing-masing. Kemudian, untuk para hadirin. Yang ada di ruangan ini dan yang di belakang boleh untuk berdiri. Kita bisa berfoto bersama untuk dari para pemateri beserta Pak Dekan dan juga Pak Kaprodi. Dimohon untuk tamu undangan berdiri, oke. Okay. Untuk panitia bisa mengkondisikan, atau mungkin maju begitu agar lebih dekat. Bisa maju boleh, silakan. Baik, silakan kita berfoto bersama. Untuk para peserta di rumah yang sekarang sedang terhubung dengan Zoom, bisa mungkin on cam, mungkin ya, kita bisa berfoto bersama. Nanti dari panitia akan men memfoto, mengcapture. Begitu, oke, penataannya silahkan untuk panitia disesuaikan. Baik, yang belakang mungkin bisa bergabung, Ibu. <laughs> Ya, geser ke kiri, mungkin ya. Oke, okay. iya, <laughs> ini kesempatan berharga ya, karena bisa berfoto dengan para pemateri yang luar biasa. <laughs> Ganti kaya mungkin? Ayo ganti kaya. Oke. Okay. Oh, pos andalan ya, jempol begitu. Oh, okay. Baik, terima kasih. Dan kemudian, untuk sesi foto yang kedua, dimohon untuk Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, dan para pemateri serta moderator untuk bisa maju ke depan, Pak. Iya, foto khusus. Begitu, ya, silakan untuk panitia bisa mengkondisikan. Untuk para peserta Zoom mungkin bisa kesempatan tahun depan mungkin jadi ya seminar geografi keenam mungkin bisa bergabung bersama kami secara luring begitu. <tuk> Gaya mungkin ganti gaya pak. Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Kepres Pak Dekan. Oh masih <tik> dong. Oke, ini yang versi cepat masker Oke. Untuk tadi para peserta Zoom sudah ada ya dokumentasinya juga yang tadi on cam, jadi ikut merasakan juga bersama kami yang luring. Baik, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Baik hadirin kita sudah memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh para pembicara Di antaranya adalah Profesor Dr. Renat Muhammad Aris Marfai, Dr. Muhammad Sapari Sudaryanto SSIMT, Profesor Dr. Junun Sartohadi M.S.C, Bapak Muhammad Zulhanif Harahab pada panel ini akan dimoderatori oleh Dr. Rerna Jati Mardiano SSI MSC. Kepada beliau boleh menempati kursi yang sudah disediakan dan izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator. Pernah lengkap Dr. Rerna Jati Mardiano, SSIMSC. Beliau lahir di Pasuruan 23 Mei 1971. Untuk jabatan saat ini, beliau adalah dosen di Departemen Geografi Lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada dan juga peneliti di Research Center for Disaster atau PSBA Universitas Gajah Mada. Untuk background pendidikan S1 beliau di Geografi Fisik Fakultas Geografi UGM tahun 1996, kemudian S2 di Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2001, dan beliau memperoleh Doktor Ilmu Sains dalam Geografi di Leopold-Franzen University of Innsbruck Austria. Beliau banyak melakukan riset dan juga publikasi khususnya di bidang kebencanaan. Untuk riset Salah satunya adalah di model pengurangan resiko bencana lingkungan untuk pengelolaan kawasan danau yang berkelanjutan. Itu adalah riset terbaru beliau pada tahun 2020. Publikasi sudah banyak sekali, sudah puluhan publikasi yang beliau terbitkan. Salah satunya adalah bencana alam dan kearifan lokal di Pulau Jawa pada tahun 2019. Baik, tanpa berlama-lama, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Baik, terima kasih uh, Mbak Pembawa uh, Acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga uh, semuanya berada dalam keadaan yang sehat semuanya. Baik, uh, yang saya hormati uh, Bapak uh, Dekan Fakultas Geografi UGM, uh, para pembicara, Prof. Aris, Prof. Junun, uh, Dr. Saparis, dan eh uh, pak hanif ya uh, jadi untuk uh, sesi pada pagi hari ini kita ada uh, empat pembicara ya jadi satu ini adalah uh, keynote speaker ya jadi yang akan bernyanyi selaku keynote speaker ini adalah uh, beliau uh, bapak uh, profesor dr Rernat Moh aris marfai ssi msc uh, Monggo, Prof. Aris, saya undang, saya persilahkan untuk menempati tempat yang di depan. Monggo, Pak Aris, okay. ke depan. Oke, okay. ke okay. beliau. Sebelum beliau menyampaikan materinya, izinkan saya membacakan terlebih dahulu CV dari Prof. Aris Marfa ini. Ya saya kira sebagian besar dari para peserta seminar ini uh, sudah banyak mengenal ya beliau uh, adalah uh, saat ini menjabat sebagai kepala Badan Informasi uh, Geospasial ya uh, beliau adalah uh, guru besar ya di Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada sejak tahun 2013 kemudian uh, latar belakang pendidikannya S1 itu adalah di geografi fisik di Fakultas Geografi UGM kemudian S2 di uh, in, uh, di di Institut for Geoinformation and Earth Observation ITC ya sekarang di uh, University of Twente itu ya kemudian S3 uh, di Justus Liebig University uh, Giessen Jerman uh, di sini nah Beliau sangat banyak publikasinya ya, dan beliau juga menjadi editor dan reviewer di banyak jurnal-jurnal internasional. Baik saya kira akan sangat banyak sekali kalau dibacakan satu persatu. jadi untuk sesi kali ini Prof Aris akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan tema, seminar kita pada pagi hari ini yaitu uh, peran keilmuan geografi dalam tata kelola sumber daya lahan di era teknologi digital. Uh, untuk itu kami berikan waktu uh, tidak lebih dari 30 menit ya kalau uh, waktunya masih uh, tersisa mungkin nanti bisa kita gunakan untuk uh, diskusi tapi kalau pas 30 menit ya tertinggal ada diskusi ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Prof. Aris untuk memulai paparannya. Terima Oke, kasih. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Dr. Jati Diatno yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Dekan Fakultas Geografi, Pak Dr. Danang Sriatmoko, Prof. Junun, senior kita yang telah berkenan untuk membersamai kita pada pagi hari ini. Beliau masih kerso, ini kita terima kasih sekali untuk mendampingi kita semuanya. Kemudian juga yang kami hormati, Pak Dr. Saparis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Hanif dari, dulu Pak Pedas sih, sekarang Tata Ruang. Ya, semakin makmur, dulu tidak sebegitu. Sekarang karena tempat dan susunya cocok, jadi tambah gemuk. Pak Sdrajat dan teman-teman semua mahasiswa magister dan hadirin serta hadirat yang berbahagia baik yang hadir maupun yang goib di layar daring. Bapak-Ibu sekalian singkat saya akan bercerita tentang eh, kaitannya dengan yang sekarang saya geluti informasi geospasial untuk eh, penataan eh, tata kelola lahan. <tuh> Bapak-Ibu sekalian saya akan mulai dengan informasi tentang penyelenggaraan geospasial di Indonesia. dan mengapa ini penting kaitannya dengan tata kelola lahan. Ini kalau yang di daring sudah layarnya ada PPT-nya atau enggak? Oh ya sudah, berarti ada kan. Soalnya saya kan enggak on. Um, kalau kita lihat sebetulnya informasi geospasial itu kan amanat kamera ini ya. Amanat undang-undang nomor 4 2011 dan kemudian ditambahkan dengan amanat undang-undang 11 2020 tentang UCK yang turunannya kemudian dalam penyelenggaraan informasi geospasial itu ada PP 45 2021 Kepres 11 2021 kemudian nanti kaitannya dengan kebijakan satu peta berarti Perpres 16 eh, 2000 eh, Perpres 2016 dan dilanjutkan dengan 23 2021 dan beberapa peraturan turunan lainnya. Nah, intinya, data atau informasi geospasial itu adalah jenis data dan informasi yang memiliki elemen koordinat atau elemen lokasi. Dan dalam pelaksanaannya, kemudian dibagi: ada informasi geospasial dasar, ada informasi geospasial tematik. Penyelenggaraan informasi geospasial dasar ini diamanahkan pada lembaga yang menangani informasi geospasial dalam hal ini adalah BIg, sementara informasi geospasial tematik itu dilaksanakan oleh sektor terkait kementerian lembaga maupun Pemda, kecuali yang tidak e, di cover atau tidak menjadi bagian kementerian lembaga dan atau IGT strategis misalnya dalam hal penyusunan pemetaan peta sistem lahan yang sekarang kita laksanakan ini tidak menjadi bagian dari salah satu kementerian atau lembaga sehingga harus dikerjakan oleh BIG. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan penyelenggaraan IG seperti tadi saya sampaikan ada berbagai peraturan yang eh, berjalan diantaranya Undang-Undang 14 -Undang 2011 dan seterusnya yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di dalam penyelenggaraan informasi geospasial ini kita mempunyai beberapa urutan. Yang pertama, kaitannya dengan pengumpulan data, kemudian pengolahan data, penyimpanan, penyebar luasan, dan juga penggunaan data. Nah, bisnis proses dalam penyelenggaraan IG, nanti saya akan masuk ke tata guna lahan dari sini, yaitu yang pertama, e, tentu ada proses pengumpulan dan pengolahan, dan di sini membutuhkan banyak hal kaitannya dengan spesifikasi data, metode, teknologi, metadata yang selama ini semakin berkembang dan kita harus mengikuti perkembangan itu termasuk kami di BIG karena metodenya semakin advance kemudian teknologi yang digunakan juga semakin banyak nah pada gilirannya penyelenggaraan itu nanti akan menghasilkan data dan informasi geospasial yang di dalamnya tentu ada proses eh, apa namanya wali data terkait dengan penyimpanan, penyebar luasan, dan penggunaan. Nah, Pak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah tentang kebijakan satu peta dulu. Saat ini kita eh, melaksanakan amanah perpres 9 2016, itu ada 85 peta tematik yang harus diselesaikan, terus ketambahan lagi perpres 23 2021 dari 85 ini tambah 70 sekian termasuk penambahan itu yang terkait dengan tema ekonomi, climate change, kebencanaan, SDGs dan lain sebagainya sehingga saat ini ada 158 peta tematik dengan 24 kementerian dan 34 provinsi. Nah, 158 ini harus kita laksanakan mulai dari kompilasi, kemudian integrasi, sinkronisasi, dan penyebar luasan. Kompilasi mungkin hampir selesai. Tahun ini kita sudah menyelesaikan 144 dari 158 e, kompilasi. Kemudian kita mengintegrasikan yang sudah ada dan nanti mensinkronisasi. Proses sinkronisasi ini juga banyak tantangan. E, beberapa hari yang lalu kami baru saja mempublish ini dalam media gathering dengan Kementerian Ekonomi ada 43 juta hektar tumpang tindih dari hasil sinkronisasi yang kita laksanakan tumpang tindih itu sebagian adalah perbedaan antara tata ruang provinsi dengan tata ruang kabupaten kota, perbedaan antara kawasan hutan dengan RTRW, perbedaan antara kawasan hutan dengan izin tata guna lahan dan lain sebagainya. Dan ini yang sekarang sedang diselesaikan bersama-sama dikoordinasikan oleh Kemenko melalui Perpres 43 2021. Dan semoga ini kalau bisa bergulir terus akan memberikan kemudahan dalam hal apa namanya pemanfaatan IGT kita untuk lebih luas lagi. Ini sekedar sebagai contoh bagaimana kita mau berusaha untuk mewujudkan satu peta Indonesia ini dan tentu di dalam satu peta ini BIG tidak sendirian karena di tim percepatan KSP ini ketuanya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian BIG ini sebagai ketua tim pelaksana dan tentu nanti dibagi eh, dibantu oleh banyak eh, apa namanya eh, lembaga dan kementerian yang lainnya yang terkait dengan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu di dalam IGT tadi yang saya sampaikan karena IGT ini masuk dalam kebijakan satu peta tadi adalah digitalisasi manajemen data sumber daya lahan dalam bentuk sistem lahan. Dan BIG dalam melaksanakan pemetaan sistem lahan 1:50.000 di seluruh Indonesia ini tahun ini berakhir Harapannya kita punya 101 banding 50.000 komplit. Tentu banyak hal kita dalam melaksanakan ini terseok-seok juga pada awalnya kita konsultasi dengan waktu saya waktu itu saya ingat ada Prof Junun Pak Jati Pak Dekan dan juga dengan IPB, kemudian dengan ITB untuk geologi dan lain sebagainya anyhow kita selesai dengan 150.000 dan tidak menutup kemungkinan kita akan juga membuat sistem lahan untuk yang skala detail pada beberapa lokasi misalnya IKN jadi kita akan mencoba mendetailkan di sana nah Bapak Ibu sekalian di dalam penyusunan sistem lahan kita melihat ada berbagai hal yang kita lakukan, tidak saja pada penyusunan database-nya sendiri, tetapi juga dalam pengolahan dan pemanfaatan ini luas sekali. Ya, Simply, kita tidak bisa mengerjakan satu eh, sistem lahan satu banding 50000 ribu ini advance, sebetulnya kalau bagus advance selesai satu tahun, tapi faktanya kita nggak mungkin APBNB ini juga tidak lebih dari satu triliun kecil sekali, dan itu dibagi 12 Eh, eselon 2 misalnya, kemudian ada prioritas lain, kita harus menyelenggarakan IGD, melakukan pemeliharaan terhadap jaring eh, sistem referensi di Indonesia, belum nanti terhadap penyebar luasan, jadi simply sangat kecil sekali pendanaan kita. Yang terus tetap harus berjalan adalah bagaimana kita membuat IGD 1 banding 5000 ribu ini tetap berjalan. Nah bayangan kita kalau kita bisa menyusun satu banding 5000 ribu untuk beberapa IGT terkait dengan sistem lahan ini akan sangat menarik sekali. Eh uh, saya sampaikan tadi kalau misalnya kita bisa bergerak di satu banding 25 ribu untuk sistem lahan ini mungkin akan mempunyai manfaat yang luas terkait dengan tata kelola topik yang hari ini kita uh, laksanakan atau terkait dengan konservasi lahan itu sendiri. Dan ini uh, tentu akan sangat bagus sekali. Ya Indonesia itu 1,9 uh, juta kilometer persegi luasnya, Pak. Jadi kalau memetakan seluruh Indonesia itu memang wah, luar biasa, cecut-cecut. Nah, kalau Aceh itu kita taruh di London itu, Papua itu di Irak, Pak. Jadi sangat luas sekali. Nah kalau itu harus disapu dengan 1.5000 apalagi ini sangat eh, agak sulit. Eh, sekedar informasi ya, kita akan melaksanakan pemetaan 1.5000 di seluruh Indonesia. Kalau itu dengan budget normal, Pak APBN. APBN kita tadi ya, APBN BIG gitu ya, itu selesai 100 tahun pak, 102 tahun atau 120 tahun lalu pak. Nah kan kecil pak, karena ya dibagi-bagi tadi lho pak, sehingga kita dengan payung kepres 11 2021 itu ada terobosan. Kalau Pak Dekan sering bilangnya kreatif funding kita dengan BUMN, Ini butuh dananya 5 sampai tujuh t pak. Tapi BUMN kan juga perlu ada kepastian revenue kembali. Nah sekarang kita baru nyusun untuk ini BUMN-nya sudah oke, artinya sudah seleksi ya. BUMN bergerak di bidang survei itu kan hanya satu dulu ada tiga, Wak. terus sekarang mereka holding jadi satu ID survei ya itu yang kita pakai. Dan sekarang kita baru menyusun misalnya kaitannya dengan PP tarif. Jadi nanti singkat cerita misalnya KLHK sekarang punya PNBP terkait dengan izin hutan dan lain sebagainya. Yang itu mesti ada attach peta kami, Pak, peta dasarnya. Ya. Nah karena peta dasarnya besok akan berbayar, nanti bisa saja PNBP itu dititipkan. Ada ada dititip. KLHK terus ada sekian persennya untuk yang peta dasar atau kami yang jualan jadi tematiknya KLHK dibawa kami kami yang jualan sekian persennya balik lagi ke KLHK nah ini kita baru mau rotso untuk ke seluruh kementerian terkait ATR BPN juga begitu kemudian KKP juga begitu harapannya kan BUMN ada kepastian tuh pak nah kalau PP tarifnya ini sudah turun dia bisa kalkulasi oh berani investasi kira-kira 5 sampai 7 triliun untuk itu selesai semuanya Nah, ini masih agak cekut-cekut. Karena itu enggak advance selesai, kita ya enggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Tapi kalau satu seribu, itu selesai, dan ini BUMN malah mintanya kalau yang perkotaan disapu satu seribu aja, karena lebih bermanfaat untuk selain untuk investasi, untuk RDTR, macam-macam itu kan butuh itu, Pak. Nah, nanti kita tinggal ngecas dari situ, termasuk nanti kalau kita kerjasama terintegrasi dengan Google Map, ya di di handphone itu sudah berbayar, kita sudah berusaha ke Kementerian Ekonomi juga, ketika orang punya handphone itu sudah ada cas untuk pembayarannya itu juga gitu jadi sudah include di harga yang lain sebagainya ini yang kita susun kalau itu selesai satu lima ribu selesai bapak juga nggak perlu ke kami yang repotnya itu pak kita punya 500 kabupaten kota seluruhnya menyusun RTRW RDTR seperti bapak minta dikresi tadi lah misalnya minta RTRW pak dan itu peta dasarnya harus approval kami Uh, orang di BIG itu 700 orang 700 orang kalau saya bagi menjadi eselon 2 nya itu ada 12 atau 15 itu berarti satu eselon 2 itu hanya 50 atau 40 orang pak 40 orang satu eselon 2 itu ada tiga bidang satu bidang 20 nah yang asistensi peta dasar itu ada di 20 orang loh, pak. hanya sebagian kecil menangani 500 kabupaten kota kalau RDTR kan saat kabupaten bisa 2 bisa 3 pak, wah itu semua kan minta cepat jadi bottleneck ya, tapi emang tugas kami, jadi kalau kami nggak bisa melakukan itu ya salah juga. Sehingga TR kadang juga, mandeknya sesuai banget ini yang dito, di, di PG pak. <laughs> Karena harus asisten peta dasar. Sekarang ada terobosan PP yang baru yang nyantol di UCK juga. Selain peta dasar, asistensinya langsung ATR BPN. Wah itu kami wah, tugasnya hilang dulu kami semua pak. Peta tematik RDTR itu kami oh. semua. Jadi oh, waktu semakin panjang tuh pak. Nah sekarang hanya yang dasar beberapa hari yang lalu kami ketemu dengan Pak Dirjen Pak Virgo ATR BPN. Anu, yuk gaya terobosan yuk. Boleh enggak misalnya kantor kami ATR BPN, di daerah-daerah itu bantu untuk BIG untuk asisten itu. Tapi nanti approvalnya tetap dari BIG. Yuk kita ciptakan mekanismenya Pak. biq isinya tetap di BIG. Ya semuanya kita bergerak sama band itu cepat gitu loh. Nanti kalau enggak kayak Mas Hanif ini, yang ke saya tuh banyak Mas Hanif. Pak saya dipercepat, misalnya karena merasa teman, toh, Pak, dikenal. Toh. Di terus kalau saya forward ke unit teknis kan mereka juga harus wah itu cukup pak kepala ya <laughs> nah itu banyak nah monggo nanti kami sangat sadar pak satu lima ribu ini kalau selesai ya mudah-mudahan bisa solve banyak hal lah termasuk anak-anak muda yang sekarang untuk apa namanya startup digital itu nah sehingga kami sekarang baru menyusun SOTK yang baru di uh, tempat kami pak kalau kemarin kan peta dasar ini menjadi main bisnis kami kalau peta dasar selesai sampai 5000 kan dihilir nanti Pak dihilir kan IGT jadi teman-teman geografi kan jadi banyak dan kami akan memperbesar struktur kami yang IGT ini kan hanya ada dua eselon 2 sekarang akan kita perbanyak eselon tiganya nambah eh, eselon 2 nya akan nambah di di penyebar luasan juga akan nambah karena di sini sebetulnya bisnis multi billion US dollar nya kan di sini utilisasi data IGD ini bisa kita kapitalisasi macam-macam Pak -macam, bisa untuk investasi nah kami harus hadir untuk mendampingi misalnya startup digital kan teknologi setelah IGD nya datang kalau sekarang memang sebagian porsi besar kita di IGD biar selesai dulu untuk 2-3 tahun ini harapannya itu nah itu sekedar tambahan kemudian kaitannya dengan Tata kelola lahan tadi, keilmuan geografi dan tata kelola lahan tentunya antara interaksi sumber daya alam dengan manusia ini akan terwujud dengan menggunakan instrumen yang disebut peta. Nah, sehingga sistem lahan sebagai bagian dari pemetaan tadi perlu kita munculkan. Nah di dalam sistem lahan tadi yang cakupan muatan sistem lahan satu banding lima ribu itu isinya antara lain apa? Pertama ada identitas ada nama sistem lahan, tipe lahan, faset lahan, region dan rehabilitas. Ini semua istilah ini adanya di geografi mungkin ya. Nah, ini istilah-istilahnya Prof Junun. Jadi sebetulnya ya kita berusaha menarik ini lebih luas ke tarah nasional biar literasi, biar kita semua literate dengan istilah-istilah ini. Monggo nanti kita perlu dukungan teman-teman agriculture, teman-teman kehutanan dalam memanfaatkan peta sistem lahan ini. Ini adalah salah satu bagian upaya kita agar IGT itu juga apa namanya semakin terlihat pentingnya untuk kita gunakan di banyak sektor. Kemudian di situ ada cakupan muatan geomorfologi, baik genesa, kelerengan, relief, kemudian fases atau elemen lahannya. Meskipun satu banding 50 ribu juga mungkin tidak terlalu detail, tapi anyhow itu bisa sebagai awalan yang bagus kalau nanti kita bergerak di 125 atau 15 ribu dan dari sini sebetulnya bisa kita ekstrak banyak hal informasinya kita berupaya ini satu banding 50.000 ribu kalau selesai tahun ini kita sedang menyelesaikan bagian timur paling berat pak karena mau disuak kelola rantai di uang mau dikontrakkan wong uang dogelem. nggak harap Papua itu pak orang kemarin yang mau rotok jojo jojo i dorong dorong kesana hanya Pak Jati sama Pak Sigit <laughs> saya mau ikut aja waduh men Papua ya <laughs> Nah, aku kudune ngono kuwi. juga punya peta dhek ya. Nah, 50.000 apa namanya? Itu loh Pak, yang timur itu kan sulit ya. Artinya dan sistem lahan kayak misalnya tanah tetap harus sampling, Pak. Orang nyampling di tengah hutan, di tengah itu ya enggak semuanya bisa. Nah, maksud saya harapan saya ini barang mahal. 50 sistem lahan ini barang mahal dan ini akan kita publish semua bisa akses. Monggo nanti sebetulnya ini kalau orang yang paham bisa mengekstrak ini untuk banyak banyak informasi meskipun baru rp ribu. Kemudian yang ketiga intinya isinya adalah tanah baik eh, tanah dominan, tanah asosiasi, sifat fisika dan sifat kimia terpilih. Ini juga nggak bisa semua. Kalau Prof Junun mungkin sini ideal. Sini ideal. Misalnya kudu ono liane sing unsur liane kudu mlebu di situ. Pertama randidit, kedua rano sumberdaya ketiga masuk lab itu wantrinya ya, pak waktu pandemi itu wah ini ya, sekali lagi urusan pemerintahan itu repotnya dengan administrasi ya. Nah, misalnya gini, Desember mau berakhir, itu barang kudu ada pak. Kalau barang tidak ada kita nggak komplais. Padahal lab belum jadi pak. Kalau kita akukan jadi itu resiko di kami. Misalnya, wes ini approve, neng sesok kudu yo. Itu berapa kali kan kejadian gitu pak? Yo yo yo, dia bilang iya. Ini jadi terus masuk tahun eh masuk tahun anggaran baru Januari Februari barang belum ada kita kan masuk BPK Pak ini barang Rano kok tidak ya? nah, terus yang tak tadi mau orang tadi tadi semata nah kayak gitu itu yang kadang sulit di di pemerintahan yang harus eh, gitu. makanya kemarin kita sampai kami ke Jaksa agung Pak eh, jam datun untuk Pak kami didampingi karena besok kami akan punya pekerjaan tentang KPBUMN yang banyak. Nah kasus-kasus yang ini juga banyak gitu loh, Pak. Eh, belum lama di BIG Prof Junun saya mau cerita. Wis di anu sudah di apa namanya? tuntut oleh salah satu eh, di kabupaten ada perubahan nama, Pak. Nama jalan. Nah, nama jalan, nama jalan berubah itu implikasinya banyak ya. Shopping nggak nyampe gitu. <tus> online shop enggak nyampe macam-macam itu mereka komplain ya. Dan tentu sebetulnya itu ada aturannya Pak, misalnya harus sosialisasi dulu, terus kemudian di register. Nah silakannya BIG itu kan yang ngumpulin Pak, gasetir itu. Gasetir nasional kan penamaan semuanya di kami. Jadi ya, penamaan, nama rupa bumi, nama orang, nama jalan, terus itu aja ada yang komplain. Pak katanya di PP nama suatu tempat nggak boleh nama orang yang masih hidup Pak. Wah mantek anak. Oh, ya kan, di komplain, oh, oh, okay, saya, Terus yo PP itu memang nggak ada anunya pak, nggak ada konsekuensinya kalau itu apa panismenya nggak ada. Tapi orang nggak dikomplain kami pak. Nah cerita yang kabupaten ini, akhirnya kabupaten digugat, kami kok tergugat. Kepala BIG tergugat, wah aku ini wirawiri neng pengadilan repot <guluh> yang semacam ini kasus. Atau misalnya kasus lain penamaan suatu pelabuhan atau terminal pak. Dari awalnya proses itu namanya ini, misalnya dari perencanaan begitu mau dikepiak ke peresmian itu undangannya namanya lain pak karena itu lebih menjual yang merasa mengawal tadi kan mencak 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 kan urusan gas stream di BIG komplainnya kan kami pak kok bisa pak satu hari kok berubah namanya aku yang malah orang ngerti berubah namanya <guluh> kayak gitu tuh banyak dan sehingga kita butuh apa namanya ya literate lah literate terkait dengan berbagai peraturan itu penting. Oke kemudian isinya yang keempat terkait dengan batuan. Ada tipe batuan, kemudian ada mineral, outcrop dan lain sebagainya. Ini kemarin kita dengan teman-teman geologi juga untuk menghasilkan ini. Kemudian ada iklim, isinya curah hujan, suhu, temperatur. Kemudian juga ada hidrologi, ada pola drainase, sumber air, kerapatan drainase, kerapatan drain. Sana ini ya juga masih kurang, masih banyak yang bisa masuk ya. Tapi ya, itu minimal yang kita lakukan. Nah, kemudian salah satu contoh di IGT tadi, metode pemetaan sistem lahannya, seperti pada gambar presentasi, ini kita menggunakan sumber salah satunya demnas. Nah, demnas ini juga menarik, Bapak Ibu. Demnas ini kan ada di lautan dan daratan, saya kita sekarang menyusun data demnas ini. Untuk termasuk kaitannya dengan batimetri, nah di 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 BIG sekarang juga sudah menyusun mengumpulkan pak data batimetri nasional ini ada menggubah pak dengan matunun sangat dengan misalnya teman-teman pusidrosal dan lain sebagainya agar data ini bisa dipakai ya dan kalau kita lihat di sini ceritanya macam-macam pak kalau di batimetri ini. sekarang kita baru saja nambah luasan landas kontinen seluas pulau Madura di barat Sumatera pak landas kontinen kalau Wong Ra paham yo apa kau landasan kontinen landas pak bukan landasan <laughs> berapa, berapa orang kan gitu yang pertama itu wah berarti kita nambah pak landas kontinen lo pak bukan luasan batas negaranya lo di bawahnya lo kadang orang kan merasa keliru toh pak ya sebetulnya poinnya banyak karena kita bisa eksplorasi potensi sumber daya yang banyak kan kalau itu nambah ya lagi-lagi kita belum menuntaskan seluruh landas kontinen di Indonesia tapi sudah mulai eh, kita sapulah sedikit-sedikit. Kemudian misalnya batimetri ini konsekuensinya kita juga bisa menemukan gunung api bawah laut yang kemudian bisa kita register juga penambahannya. Dan ini saya selalu mendorong teman-teman geografi monggo kalau ada yang mau pakai datanya dan atau terlibat untuk apa MBKM itu loh. Kemarin kami survei di Manado Pak Junun, saya ngajak teman-teman unsrat untuk ikut yuk kamu biar biar tahu punya pengalaman dengan echosonders apa multi beam sounders dengan single beam sounders atau dengan surface vehicle yang di e, pantai dan lain sebagainya sehingga ya minimal teman-teman geografi juga punya pengalaman atau bisa menggunakan itu untuk proses MPKM dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang kita pakai untuk metode pemetaan sistem lahan tentunya adalah Demnas. Demnas kita juga masih basisnya 50.000, sekali lagi kita belum selesai di 25.000 dan juga 5.000. Nah, kemudian struktur basis data di sistem lahan ini ada misalnya ya ada feature dataset, ada tabel, ada ada apa namanya? data tabuler dan lain sebagainya. Dan nah, mudah-mudahan ini bisa diakses e, oleh teman-teman. Ini sebagai salah satu contohnya, misalnya deskripsi kelas sistem lahan. Eh, Prof. Junun mohon nanti dikoreksi. Ini masih e, sangat umum ya, misalnya sistem lahannya dataran aluvial, gunung api e, dengan relief datar hingga bergelombang. Ini, ini tawis kita sing kurang pas atau ini lava flow yang tertoreh sedang misalnya dan lain sebagainya. Ini sekali lagi kita adakan di sistem 1 banding 50.000. Kemudian nanti kita juga bisa membuat fasadnya, misalnya contoh tiga dimensinya di sistem lahan gunung api ini kita wujudkan misalnya dari rock type, litologi, soil asosiasi, kemudian slope dan juga iklim dalam hal ini curah hujan. Nah, data yang seperti ini kita kumpulkan banyak misalnya litologinya ada andesit, basal, grain. Ini tidak hanya dari survei apa namanya peta geologi, tapi juga ada beberapa yang kita ambil sampelnya. Nah untuk teman-teman di magister geografi mungkin pemanfaatan sistem lahan untuk analisis fisik dan lingkungan ini penting, termasuk juga untuk RTRW, Ini ada peta sistem lahan di dalamnya bisa kita pakai untuk menyusun atau memberikan dukungan pada peta kemampuan lahan. Atau analisis kemampuan lahan yang di situ, arahnya bisa saja untuk misalnya pemanfaatan air baku, rasio tutupan lahan, kestabilan lahan, ketinggian bangunan, tata guna pertanian, dan lain sebagainya. Jadi, turunannya sebetulnya banyak dari data yang bisa kita dapatkan ini, dan kalau data fisiknya, mungkin kan perubahannya tidak terlalu banyak. Ini contoh analisis tematik untuk rencana tata ruang, misalnya. Ada morfologi, ada kestabilan pondasi, ada drainase, ada ketersediaan air, ada kestabilan lereng, ada kerentanan terhadap erosi, kerentanan terhadap banjir, sehingga turunannya sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pakai. Nah, yang kedua adalah contoh pemanfaatan sistem lahan untuk pengolahan sumber daya lahan pertanian itu sendiri. Nah, ini kita ambil, kita ekstrak dari karakteristik soilnya mungkin ya dari dari informasi tanah yang di sana ada dan ini sebetulnya dipakai juga oleh teman-teman di perencanaan misalnya untuk implementasi dan monitoring evaluasi misalnya terkait kebijakan di bidang pertanian atau perkebunan kehutanan dan e, lain sebagainya e, termasuk juga bagaimana kita memanfaatkan ini untuk melihat e, potensi yang ada di sana di irisan Informasi geospasial dengan sektor itu luas sekali. Nah, contoh lain, beberapa waktu yang lalu kita juga diminta untuk ini pak, membantu menghitung lahan baku sawah. Eh, sawah itu kan kadang ya sulit-sulit sulit sulit mudah ya karena sawah kalau dilihat dari citra misalnya, ini kadang kalau pas kering nggak kelihatan sawah, kalau pas basah kadang sawah, kadang dicampur jagung. Kalau pas kita rekam pas jagung kita nggak masukkan sawah. Padahal itu kategorinya sawah. Kalau sawah berkurang nanti juga ada yang teriak-teriak kok sawah berkurang. Urusannya kan panjang kalau sawah berkurang itu, subsidi pupuk macam-macam itu kan panjang. Jadi kalau bisa nambah, nambah lahannya nggak ada nambah. Terakhir kita kita buat di Kalimantan Tengah sawah apa sejuta hektar misalnya gitu. Nah kadang, kadang ya bagian tim teknis itu ketiban awu pak, karena itu bukan bidang kita tapi kita harus ngitung, ngitung ke. Yang kedua kemarin sawit awet juga lumayan tumpang tindih sawit di empat provinsi terutama ya. Yang paling in itu ya Rio sama Kalimantan e, Tengah ya. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat Siap. Oke, okay, siap. Dan itu sangat e, dukungan data seperti kita ini punya penting untuk untuk hal seperti itu. oke okay. terakhir yang ini saya sampaikan adalah e, ESL atau evaluasi apa namanya sistem lahan ini bisa digunakan juga untuk Berbagai kepentingan, kalau di slide ini dilihatkan untuk misalnya evaluasi sifat fisis dan kimis dari tanah, untuk evaluasi untuk komoditas pertanian, dan lain sebagainya. Oke, saya pikir Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, eh, yang ini saya sampaikan poinnya adalah, bahwa ketika kita melakukan tata kelola lahan, itu somehow ada satu unsur yang penting, yaitu informasi geospasial dan informasi geospasial ini latar belakangnya seperti saya sampaikan tadi ada IGD ada IGT ada e, latar belakang yang banyak kemudian ada kewenangan yang berbeda salah satunya adalah tentang IGT dan IGT yang terkait dengan ini adalah yang dilaksanakan oleh BIG yaitu sistem lahan sehingga sistem lahan ini tentunya bisa dipakai juga sebagai bagian untuk tata kelola lahan <tuh> Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, uh, Prof. Faris, kita beri aplaus dulu untuk uh, paparan beliau yang sangat luar biasa ini, baik ke uh, hadirin, peserta seminar, semuanya, baik yang hadir secara luring maupun daring. Uh, demikian uh, segi sepintas, mungkin bisa saya... Uh, susun ini apa summary dari apa yang sudah sampaikan Prof Aris prinsipnya bahwa dari apa yang sudah dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial terutama dalam ini adalah itu apa peta sistem lahan yang itu nanti apa bisa diturunkan ya informasinya untuk berbagai peruntukan dan di sini ada tawaran juga apa untuk berbagai kegiatan yang bisa dilakukan terutama bagi para mahasiswa S2 ya dan juga teman-teman yang lain itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemetaan tematik ya tadi sudah disampaikan banyak sekali termasuk juga tadi sampaikan ya mungkin ada beberapa kendala ini ya tapi apa dengan cara-cara kreatif Insya Allah itu kendala-kendala tadi itu mungkin bisa diatasi nah uh, ada waktu sekitar uh, satu menit ya bisa ya ini mungkin dari uh, apa dari floor mungkin yang hadir luring nih kalau ada ingin ditanyakan sekilas oke singkat ya dari mungkin Bu ini nanti ya mungkin dari peserta monggo silakan Pak ya ha, mungkin satu saja ya silakan ya sebutkan nama ya saya saya Rahman Pak Muhammad Rahman. Muhammad Rahman ya Di ya Oke, baik terima kasih. Bapak. BI ya tadi. Mungkin bisa di apa di apa diperjelas sedikit Pak tadi. Apa pertanyaannya apa ya? Nah, singkat saja. bisnis ya yeah. ah bisnis intelijen. oke okay, ya yeah, oke okay, baik oke okay. oke okay, monggo prof bisa okay. ditanggapi Oke, okay, ini uh, pertanyaan menarik uh, saya akan menjawab dari dua hal pertama dua poin yang saya sampaikan tadi pertama kita punya produk yang disebut informasi geospasial dasar berupa peta rupa bumi pak dasar yang uh, sekarang kita akan sapu satu banding 5000 ribu di seluruh indonesia tadi Selama ini kalau kita lihat market, itu banyak sekali bisnis yang sudah menggunakan basis data informasi geospasial. Let's say the paling mudah kita melihat adalah Google Map. Sebetulnya di luar itu banyak sekali. Misalnya sekarang banyak konsultan yang sudah menggunakan eh, informasi geospasial untuk bagian analisisnya ketika Anda mau membuat warung kopi misalnya. Di mana saya harus meletakkan warung kopi, di mana saya harus meletakkan tower e, BTS, di mana saya harus meletakkan macam-macam yang basisnya seperti informasi ini. Nah, kita ingin e, mendorong agar pemanfaatan IGD ini itu bisa lebih luas lagi dengan pemerintah hadir menyelenggarakan, Pak. Yang satu 1000 itu kita selenggarakan. Nah, harapannya ini semakin bisa mempermudah e, orang untuk mengakses selama ini basisnya IGD itu tidak berbayar sama ketika anda seolah-olah tidak berbayar ketika buka Google padahal kita juga bayar dengan data yang ditarik ke sana sehingga ada persentasenya hitungannya adalah ya, untuk masuk ke sana nah ini ke depan kan menjadi bisnis yang luar biasa seperti saya sampaikan tadi billion US dollar itu di ranah hilir bukan pada Akses datanya yang kita minta berbayar, Pak. Tapi analisisnya. Jadi kita di situ akan punya query. Oke, petanya saya rilis bayar. Tapi kalau kamu pengen e, analisis yang lebih jauh, misalnya merecall e, data sifat lahan, merecall data misalnya dari KLHK, apa kawasan hutan, merecall data apa untuk masuk, berarti casnya lebih, casnya ada gitu, ada perhitungan kalkulasinya. Dan e, ini marketnya sudah luas, Pak. Seluruh orang menunggu ini. Let's say misalnya Telkom, PLN, dia butuh, Pak, untuk menaruh kabel untuk pipanisasi, untuk macam-macam itu sangat butuh sekali. Jadi ini luas. Satu, yang IGD, yang e, kita puskesan. Yang kedua adalah sistem lahan yang kita bangun, Pati, Pak. Yang ini tematik. E, meskipun, oke, okay, kita bisa berdebat, 50 ribu itu bisa apa? Oh, bisa banyak ternyata juga. Kalau Anda punya luasan yang e, untuk analisis regional di perkebunan, di kehutanan, atau kita bergerak di industri komoditas pertanian, mesti akan butuh itu. Nah, selama ini, ini kita belum belum apa namanya memberikan fasilitas yang luas untuk ini bisa diakses analisisnya. Jadi masih hanya, ya kamu pakai aja. Jadi sajane ini eman-eman, Pak. Sebetulnya ini eman-eman, karena kalau bagi orang yang paham itu data mahal, mahal sekali. Nah, saya juga meng-encourage teman-teman mahasiswa yang nanti entrepreneurship-nya jalan, pakai aja data ini untuk melakukan analisis. Toh selama masih belum kita mintakan untuk berbayar. Nah, kita di BIG mendampingi prosesnya, Pak. Tidak saja pada pemanfaatan datanya, tapi juga regulasi. Regulasi, kemudian juga SDM-nya, jadi ada kompetensi, sertifikasi, sampai dengan mendampingi industrinya untuk bergerak. Jadi kita membuat berbagai aturannya untuk itu bisa dipakai. Penyalahgunaan peta untuk banyak hal kan sekarang sudah mulai muncul Pak, tidak hanya kasus tumpang tindih ya. Banyak kasus yang sebetulnya ini karena petanya reliable apa sih? Enggak sih. Nah sehingga kita sekarang akan menyusun profesi yang dia berhak memberikan approval ketika peta ini mau di launch. Gitu. Jadi kalau peta ini di launch salah yang harus disalahkan si dokternya, notarisnya, arsiteknya yang dalam ini profesinya. Jadi kita ingin membuat kalau di dokter ada Pro, di kedokteran ada profesi dokter, ada profesi apoteker, ada profesi notariat. Nah sekarang kita di bidang IG juga akan ada dua profesi ya, surveyor sama geografer yang dia e, bertanggung jawab untuk memberikan approval itu. Mungkin sekarang kita bisa belum melihat mau nyambut GNI ini mau apa Pak. Paling hanya pekerjaan BIG, kehutanan, ATR, oh, ya sekarang yang Anda lihat itu. Tapi kalau ini 10 tahun ke depan hilirisasi peta tadi, itu jadi luar biasa banget. Jadi, sehingga ya saya mengapresiasi fakultas yang sekarang mau menyusun profesi untuk apa geografer ini bisa eksis. kira-kira begitu pak Nge. Oke, baik terima kasih prof Aris kata beri pelos lagi untuk uh, prof Aris demikian apa-apa uh, paparan dari prof Ahmad dari uh, badan informasi geospasial waktunya habis mohon maaf gitu. waktunya habis ini gitu. baik mungkin nanti Bu ini Japri aja monggo silakan baik <laughs> hadirin semuanya terima kasih Prof Faris atas kehadirannya dan sedianya untuk memberikan paparannya baik untuk selanjutnya monggo gitu. monggo Prof Faris. Prof Faris akan meninggalkan ruangan ini terlebih dahulu gitu. Baik eh, hadirin eh, para peserta seminar semuanya, eh, kita ke sesi paralel, jadi untuk sesi paralel ini kita ada tiga pembicara Cuma saya ini juga agak bingung ini, ada tiga pembicara tapi kursinya cuma cukup untuk dua ini Jangan-jangan yang satu pangku-pangkuan ini nanti, <laughs> ya, mungkin panitia nanti bisa mengatur apa satu-satu aja, ya. Oke, okay, satu-satu. Jadi, nggak usah pangku-pangkuan nanti, Pak Junun. <laughs> Baik, eh, uh, jadi, uh, nanti satu persatu. Eh, uh, yang pertama, ini pembicara pertama beliau adalah, uh, Profesor Dr. Junun Sarthuati Mesi. Monggo, Prof, eh, uh, dipersilakan untuk bisa tampil ke depan. Uh, Prof Junun, ini adalah... Kepala Pusat Studi Agroekologi dan Sumber Daya Lahan Universitas Gajah Mada. Nah, saya akan bacakan secara ringkas biodata beliau di nama Profesor Dr. Rerna Junun Satohadi MSc. Bidang keahlian beliau adalah geomorfologi tanah pengembangan sumber daya lahan nah ini yang ini patut dicontoh ya untuk kita semua H indeks beliau ini 19 dengan jumlah sitasi lebih dari 2200 ini kita beri plus dulu ya ini ini jadi kemudian untuk pendidikan formal ini uh, untuk seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah diselesaikan di Kota Yogyakarta, kemudian untuk S1 itu dengan program studi Geomorfologi Sumber Daya Lahan dari Fakultas Geografi UGM, kemudian S2 di bidang remote sensing and geoinformation for natural resources development dari Asian Institute of Technology Thailand, kemudian S3 bidang soil geomorphology dari Leopold Franzen University of Innsbruck Austria beliau ini adalah guru saya ini ya jadi apa beliau ini yang apa banyak mengarahkan saya ini ya untuk apa studi-studi maupun kemudian. Kemudian untuk pengalaman penelitian ya ini banyak sekali. Ini salah satunya misalnya ini adalah Uh, pengelolaan sumber daya lahan rawan longsor pada zona bentang lahan transisi antara Gunung Api Kwarter Sumbing dan Gunung Api uh, Tersiar Kulon Progo. Kemudian untuk pengalaman pengabdian pada masyarakat ini juga banyak. Ini salah satunya adalah sebagai uh, ketua tim uh, revitalisasi sawah di desa Taliuhulu kecamatan Pandebatu Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kemudian juga ini apa yang terakhir ini adalah ini sebagai uh, ini ketua tim uh, pengembangan sumber daya lahan di kawasan perkebunan kopi Kandangan Mad Kabupaten Madiun Jawa Timur ini tahun 2022 ini. Publikasi ilmiah banyak sekali ya ini kebetulan uh, saya dan Prof Juno ini juga sering bareng-bareng ini ya karena apa uh, ini ya, contoh salah satunya ini volunteer Geographic Information Mobile Application for Participatory Landslide Mapping, Landslide Inventory Mapping, ini diterbitkan tahun ini ya dalam Computer and Geo Science di sini. Kemudian banyak lagi ya ada uh, Evidence of Unknown Tsunami Events along the Alas Strait, West Sumbawa Indonesia, dan masih banyak lagi di sini. Kemudian beliau uh, banyak mengajar di uh, berbagai prodi ya baik itu S1, S2 maupun S3 di Fakultas Geografi, di Fakultas Pertanian, beliau adalah Grup besar di Fakultas Pertanian UGM, ya kemudian juga di Sekolah Pasca Sarjana UGM. Selain itu juga mengajar di beberapa perguruan tinggi lain seperti di Untas Muhammadiyah Surakarta di Prodi S1 Geografi, kemudian Prodi S1 Geomatika Institut Teknologi Sumatera. Dan juga beliau ini juga pengalaman mengajar di luar negeri paling tidak itu ada di tujuh universitas luar negeri ya salah satunya misalnya di Pantheon Sorbonne Paris University France ya kemudian juga ada di trento Twente lalu di Köln Jerman kemudian di Kopi EIT juga kemudian juga di San Luis Potosi, Meksiko di Kenya, kemudian juga di alma mater S 3 beliau di Leopold Franzen University of in Innsbruck Austria juga ini untuk organisasi profesi ini banyak ya ada di Ikatan Geografi Indonesia masyarakat konservasi tanah Indonesia kemudian juga asosiasi uh, dari luar negeri misalnya Innsbrucker Geografische Gesellschaft Kemudian juga International Association of Geomorphology, lalu juga World Association on Soil and Water Conservation, dan banyak sekali. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Geografi Fisik, ya merangkap sebagai Kaprodi juga. Kemudian sebagai Ketua Jurusan Geografi Lingkungan dan Kaprodi Geografi Ilmu Lingkungan, pernah juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Bencana Untas Gajah Mada periode 2010-2020. 2012, ya. dan juga menjadi President of the Center for Natural Resources Development atau CNRD uh, ya uh, ini periode 2011-2012 dan juga pernah sebagai ini apa tim ini ahli sebagai uh, yang mendampingi Gubernur dari Yogyakarta untuk bidang penanggulangan bencana periode 2012-2017 nah dan saat ini beliau adalah sebagai kepala pusat studi agroekologi dan uh, sumber daya lahan di uh, Fakultas Pertanian Universitas uh, Gajah Mada. Uh, beliau akan menyampaikan uh, paparan yang berjudul uh, "Productive Soil and Water Conservation in Landscape skill Vegetative Based Practices at the Volcanic Landforms". Yeah. Tema yang menarik sekali dan ini sangat sesuai dengan apa yang Uh, 10 tahun terakhir ini beliau lakukan secara intensif di uh, dalam tanda petik, ya ini laboratorium alam yang beliau bangun mulai dari 0 sampai kemudian menghasilkan banyak sekali tulisan-tulisan maupun lulusan-lulusan uh, dan juga hasil-hasil yang bisa langsung diterapkan di masyarakat. Monggo, Prof. Junun waktunya saya kira uh, masih cukup uh, 30 menit, Monggo Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Pak Saparis, Pak Anif, Pak Jati, dan rekan-rekan yang hadir luring maupun yang daring. Izinkan saya, apa itu meringkas saja, apa itu apa yang sudah saya susun sebagai apa itu powerpoint tapi ada intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa eh, di dalam setiap eh, luasan ya at any scale of landscape ya jadi dalam setiap luasan itu kita harus eh, me, mengalokasikan eh, ruang untuk eh, kepentingan konservasi. Berapa persen adalah kisarannya 10 sampai 30 persen. Ya, ini mungkin yang menarik bagi Pak Dr. Saparis ya. Ini formula-formula uh, ini sudah saya apa itu saya saya verifikasi di beberapa lokasi. Jadi 10 persen itu kalau dataran itu butuh 10 persen di luar apa itu area-area yang diperuntukkan sebagai faktor sebagai kawasan pendukung misalnya kalau itu kawasan sawah ya pasti harus ada jalannya dan sebagainya di luar itu kalau nanti wilayahnya itu berbukit bergundung itu bisa mencapai e, mendekati 30 persen Nah satu hal yang apa itu e, Satu hal yang perlu diketahui bahwa uh, dari sudut pandang ilmu geografi, di mana kita semua apa itu harus uh, bisa mengalokasikan ruang, tempatnya harus eksak sekarang ini, tidak bisa bicara hanya persentase, tetapi eksak di mana itu. Nah, ini yang mungkin di dalam apa itu uh, di dalam uh, powerpoint saya ini nanti akan ke apa itu ke arah itu yang saya saya sampaikan. Yeah, next mas. Ini apa itu oh. apa itu definisi definisi konservasi. Ini saya kira saya akan skip saja nanti kalau ini nanti dibagikan kan bisa bisa di apa itu bisa dipelajari lebih lanjut. Next. Jadi yang dimaksud dengan productive conservation itu, anu apa itu saat ini man, masyarakat kita itu kalau tidak untung tidak akan dikerjakan ya jadi tidak bisa lagi kita memaksa-maksa orang untuk menanam sesuatu uh, dengan strip cropping dengan tanaman pelindung dan sebagainya itu ya kalau dalam bahasa orang lereng gunung seperti saya ini ya ambil gedes ya jadi uh, nggak akan mau kalau tidak menguntungkan terus kemudian maka kemudian pikiran pertama kali ketika kita me, me, mencoba generate satu program konservasi sebenarnya masyarakat diuntungkan berapa dan kemudian eh, dapat keuntungan dalam bentuk apa ini yang harus di apa itu harus di, dikedepankan baru kemudian kita bicara tentang ecological perspektif apakah eh, apa itu secara ekologi apa yang kita kerjakan itu eh, dapat mengkonservasi sumber daya yang ada di sana ya. Ekological perspektif itu tidak hanya dari sudut pandang fisik, tetapi juga dari sudut pandang sosiokulturalnya. Pertama kali sudah sesuai belum. Orang yang tidak apa itu sebagai contoh saja, misalnya seseorang itu pekebun, ya, pekebun itu jelas ekologis ekological perspektif, tetapi kemudian hasilnya tidak begitu menguntungkan. Mau ditambah dengan peternakan budaya atau sosial kultural orang berternak dan berapa itu berkebun itu beda seolah-olah mudah untuk disatukan, tetapi ternyata tidak. Ya. Terus kemudian juga sebaiknya apapun yang dipakai itu menggunakan material-material lokal, bukan material-material yang didatangkan dari apa itu landscape unit yang lain. Ya. Dan yang ketiga itu adalah apa itu minimum disturbance. Jadi gangguan terhadap uh, kondisi alamnya itu jangan sampai uh, berlebihan. Kita harus berpikir jangan sampai kita mengganggu secara berlebihan. Oke okay, next, ya oke, anu next saja. Uh, ini yang biasa kita apa itu perspektif kita ketika kita bicara tentang tentang apa itu uh, tentang uh, konservasi air kacamata kita di dalam pikiran kita gawe dam, gawe embung, bikin apa itu e, sumur sapan, bikin biopori, teras. Ini ini tidak ti, tidak lagi saya pakai sebagai sebuah bentuk-bentuk konservasi yang harus dikerjakan, tetapi ini adalah satu hal yang mungkin e, perlu kita revisi ulang e, kacamata kita. Ya. Membuat teras itu merugikan petani karena apa? karena obat itu e, luas lahan yang harus ditanami itu menjadi lebih sempit. Karena kita juga membohongi e, publik e, ketika kita membuat teras itu e, tanahnya dibuang kemana? Ya itu kalau saya hitung buangannya itu yang masuk sungai dan kemudian menjadi e, tersedimentasi di di kawasan estuari itu luar biasa besar dan jauh lebih besar daripada erosi alami yang kato, kalau sudah 40 ton per hektar itu dikatakan apa itu erosi berat. Padahal kalau kita bicara 40 ton per hektar itu hanya 4 mili tanah yang hilang ya. 4 mm tanah. Nah, kemudian kalau kita kita pakai apa itu eh, teras itu yang kita buang itu ribuan ton. Saya bisa tunjukkan dengan itu hitung hitungan ya. Oke, okay, next ini adalah kawasan-kawasan yang saat ini banyak saya apa itu saya saya keluti ya daerah-daerah eh, sekitar ini dan ini apa itu eh, mewakili sebenarnya mewakili eh, landscape atau ekosistem-ekosistem gunung api yang ada di Indonesia. Ya. Walaupun daerahnya hanya megelang bolak-balik saya itu taunya hanya Magelang jangan lupa saya bisa bicara tentang apa itu Selawas sana saya bisa bicara tentang gamkonora sana saya bisa bicara tentang ile mandiri sana ya dengan kunci uh, area yang hanya uh, luasan segitu itu next terus ya ini 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 anu apa itu uh, sebuah tatanan apa itu slope ya di mana Slope dimanapun di muka bumi ini sama. Selalu ada zon erosi, zon deposisi, zon erosi, zon deposisi, dan apa itu ada yang berulang menjadi dua, dua dua cycle, cycle ada yang hanya dua ada yang tiga cycle, jarang yang mencapai empat atau lima cycle sampai ke daerah datarannya, ya ini apa itu tatanan-tatanan seperti ini? Ketika kita mengelola sumber daya lahan, harus kita perhatikan tidak boleh apa itu semua wilayah itu, walaupun kemudian tersedia air irigasi, terus kemudian dijadikan sawah semua, ambiar nanti jadinya, saya jamin ya oke. Terus ini apa itu tatanan-tatanan proses ya? Terus ya, ini kalau kita sekarang bermain dengan... Dengan apa itu dengan uh, analisis DTM ini mudah sekali zona-zona ini ditentukan dan itu punya makna apa itu uh, proses punya makna tadi uh, pemanfaatan terus next nah ini yang saya juga tidak tidak rela ketika tanah saya dia di, di, disampaikan bahwa tanah vulkanik itu erosinya besar Saya ingin buktikan bahwa tanah vulkanik itu sebenarnya tidak, erosinya besar ya, karena apa? buktinya dari zaman uh, Vasco de Gama datang ke, ke Indonesia sampai sekarang, lokasi yang dikunjungi pertama kalinya itu masih tetap menghasilkan apa itu pala, masih menghasilkan apa itu kayu manis, cengkeh, dan sebagainya. Hingga saat ini, kalau dihitung, erosinya besar ya, sudah jadi gurun, ternyata tidak ya nah ini apa itu kacamata erosi yang dipakai oleh USDA itu harus kita 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 revisi di sini oke okay, next ya ini next ini saya kira bentuk-bentuk erosi di lapangan next ya ini apa itu lahan-lahan eh, kita yang seperti ini ada satu hal yang mengalami degradasi longsor di bagian atas itu itu adalah salah kelola kalau itu dikelola dengan bagus, tidak seperti itu, ya. Next. Saya ya ini apa itu wilayah yang saya saya uji coba ya bahwa apa itu erosi itu bukan dari satu kawasan luasan tertentu tapi erosi itu terjadi sepanjang alur dan sepanjang parit. Ketika alurnya saya apa itu saya saya apa itu saya saya ukur. Erosinya di lapangan langsung di lapangan itu erosi itu paling hanya sekitar 40 ton per hektar, 40 ton per hektar. Dan kemudian ketika saya kelola paritnya itu bisa turun sampai 97 persen erosinya. Ya, jadi teras itu tidak tidak menurunkan, tapi kalau di teras itu tidak mencakup saluran pembuangnya, SPA-nya, maka justru itu akan memperbesar apa itu erosinya. Jadi SPA-nya yang pen, yang penting dan itulah nanti yang saya katakan apa itu 10% sampai 30% itu wilayah-wilayah alurnya itu yang di kita kelola. Ya. Next. Ini tanah-tanah kita. Ya, tanah kita ini kalau dari ilmu tanah itu hanya 2 meter saja. Tetapi kalau e, soil geomorphology itu belajar sampai e, batuan dasarnya. Ya. Batuan lapukan ini tidak dipelajari secara spesifik oleh teman-teman geologi dan ini yang apa itu kita bicarakan uh, uh, sumber daya lahan itu bergantung pada tanah-tanah uh, seperti ini next ya ini gambar-gambar next ya ini bentuk-bentuk bentuk erosi ya kalau tidak ini adalah yang ideal erosi parit yang ideal gambarnya seperti itu kalau nanti makin dalam dia akan longsor terus kemudian membentuk banjir bandang di bagian bawah next ya next jadi apa itu eh, karakteristik alur-alur erosi itu mulai dari awalnya ya erosi itu di tempat yang elevasinya tinggi terus kemudian makin ke bawah makin lebar makin dalam sampai akhirnya membentuk satu bentuk yang tidak tidak seperti yang ada di buku itu, bentuknya adalah bentuk gentong, Oke, terus, nih seperti ini. Dan ini spesifik di daerah Gunung Api, ya. Parit-parit di, di, di uh, Gunung Api itu paritnya bentuknya kendi atau gentong seperti ini. Terus next, ya. Ini kalau terjadi longsor juga harus kita perhatikan bahwa longsor ini dipicu oleh uh, adanya parit erosi tadi, ya. Next. Ya, ini percobaan-percobaan bagaimana mengendalikan apa itu aliran aliran eh, hujan itu dimulai dari permukiman. Permukiman yang ada di bagian hulu yang sekarang ini menjadi tren orang membuat villa, membuat kafe, membuat jalan itu hampir semuanya di zona sisa yang tadi saya apa itu eh, gambarkan tatanan lerengnya itu next. Ya, ini percobaan-percobaan dan sudah dapat apa itu sudah saya terapkan nah, kalau mau bergabung ke saya nih apa itu prodi geografi nanti bisa saya tunjukkan saya punya daerah daerah yang sedang saya garap sekarang ini dus desa giri di desa giri kecamatan borobudur kenapa kok saya pindah dari apa itu dari Bompon, karena apa itu supaya dapat pendanaan ya karena ksp di situ oke terus next kspn ya Ya, terus kemudian ini bentuk-bentuk eh, apa itu pengendalian erosi produktif ya eh, untuk berbagai tanaman yang sebenarnya kalau ini eh, kita pakai sebagai apa itu kegiatan yang vegetatif sesuai dengan eh, sosiokultural masyarakat petani ini yang paling mudah diterapkan next ya next ya jadi ada apa itu di masyarakat itu Sebenarnya sudah sudah sangat sangat sesuai ya. Bagian mahkota ditanami tanaman yang ringan kopi ya. Buka, kopi kan tidak tidak berat ya. Bagian uh, kaki nanti ditanami dengan duku durian dan sebagainya. Tapi sekarang ini semua ditanami dengan tanaman yang uh, apokat sekarang. Ya. Terus karena harganya mahal. Nah ini ini bentuk konservasi yang sebenarnya bagus yang di zona putih itu saya garis bawahi, saya batas itu itu adalah e, tempat di mana zona erosi. Kalau itu di teras longsor lagi. Di terasnya bagus seperti kayak yang di bawah itu longsor lagi. Yang di bawah itu zona deposisi. Itu difungsikan untuk menangkap sedimen yang dari atas. Yang dari atas itu e, pokoknya tidak t, t, apa itu e, membuat teras tapi terasnya tidak sempurna. Kalau dari Teori erosi itu dikatakan jelek, tapi dari saya saya katakan itu yang bagus seperti ini, ya terus ya jadi tidak 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 menghentikan proses. Ini seperti ini, ini yang sumber sumber banjir bandang itu seperti ini. Ini sama dengan efeknya sama dengan kita membangun permukiman di atas, ya seluruh aliran air itu eh, seluruh tetes hujan akan menjadi aliran. Bagus secara agronomis tetapi tidak bagus secara apa itu konservasi tanah dan air. Terus next. Ini adalah bentuk-bentuk yang inisiasi yang yang akan saya kuatkan uh, ketika di di lahan apa itu uh, pertanian. Yang tadi saya katakan kalau di daerah miring ini butuh lebih dari 10%. persen. Uh, mana yang harus di, di apa itu di, di di ditangkap ya berkurang 10% itu kalau dihitung dengan apa itu berkurangnya di teras itu masih jauh masih, masih, masih di bawahnya, seper sepuluhnya kira-kira, ya. Next luasannya. Ini kalau pas lagi apa itu eh, awal musim hujan dipakai untuk nangkap sedimen, ketika akhir musim hujan dipakai untuk menangkap eh, apa itu air. Next, ya. Ini hitung-hitungannya, saya beri contoh next bahwa di setiap hektar itu hanya butuh eh, 10 lubang saja. Next, ya, next. Ini gambarannya kalau kita di, di, di apa itu ditata dalam bentuk apa itu lereng-lereng tadi di jun di posisi, next, next. nggak perlu. Nah ini kalau ditata dalam bentuk subcatchment, e, di mana dipasangnya? Dipasangnya sepanjang alurnya, ya. Dan dimensinya makin ke bawah makin e, gede, ya. Dan itu bisa mengurangi apa itu eh, tadi apa eh, sedimen yang keluar dari suatu subcatchment itu sampai 97 persen next terus next ya ini kasus ya bahwa ketika kita kita mengelola satu kawasan eh, lahan ketela pohon yang saat yang secara hitung-hitungan USLE itu dikatakan tanah apa itu tanaman yang tidak tidak apa tidak akur terhadap erosi ya next sebenarnya yang konservasi tadi karena kenapa kok apa itu saya awalnya tadi saya katakan bahwa harus produktif, harus ekonomis. Ini adalah kita mencoba mendata semua yang ada di situ, tidak hanya ketelanya saja, walaupun basis utamanya adalah ketela. next ya Nah, ini adalah hal yang dihadapi saat ini, ancaman kekeringan, harga komoditas yang fluktuatif, penyakit tanaman, kesuburan tanah yang menurun, penguasaan teknik pengelolaan hasil yang rendah, teknik pemasaran yang hasil yang kurang baik. Ini adalah fakta yang harus kita yang dihadapi kalau kita ber apa itu sebagai soil and water conservationist. Tidak hanya menurunkan erosi, tetapi harus meningkatkan pendapatan. Ya. Next. Ini gambar apa itu e, lahan yang saya tadi buatkan apa itu rorak rorak penangkap air e, dan penangkap sedimen di mana di zone erosi itu saya tempatkan tiga tiga apa itu e, penangkap air nanti di e, zon deposisi itu saya buatkan rorak penangkap sedimennya dua satu penggal itu adalah satu hektar ya satu hektar sehingga e, di dalam ini hanya ada lima lima apa itu embung ya, lima penangkap, lima rora ya. Terus, next. Ini uh, bentuk awalnya seperti ini, next. Ini adalah sebuah skematik tadi yang saya, saya, saya buatkan, sehingga dari pemanfaatan air sampai konservasi, ini awalnya saya, saya bantu dengan uh, pemompaan air dari sungai sebelahnya. Saat ini tidak, next. Nah, ini langkah-langkah ya ketika kita apa men, me, itu mengadak, me, menerapkan konservasi tanah dan air diawali dari ini pemompaan pembuatan rorak penanaman pohon sepanjang alur dan paritnya. Next, ini e, tiga langkah apa itu konservasi kesuburan peningkatan kadar organik tanah ke, kadar organik tanah itu selalu diusahakan e, mendekati tiga persen ya perbaikan kondisi mikrobiologi tanah pemberian pupuk sesuai dengan periode periode pertumbuhan masyarakat itu memberikan pupuk itu apa itu ketika bonggol ataupun bibit ketela pohon itu ditanam dicampur dengan jagung terus kemudian dicampur sekalian dengan pupuk setelah itu enggak dipupuk nah ya satu pohon itu paling satu kilo itu sudah bagus ya. Padahal potensi satu kali tanaman ketela pohon itu bisa 4 kilo secara rata-rata. Kalau secara di, apa di itu ditanam di plot yang dipelihara betul bisa sampai 18 kilo satu satu apa itu satu tanaman itu. Terus next. Ini lima langkah pengelolaan tanaman ya yang saya kerjakan dan apa itu eh, bisa panen sepanjang tahun ya. Next tiga langkah pengelolaan hasil sampai pada pengawetan dan pengemasan, ini juga kami kerjakan. Ini konservasi tanah dan air. Ya, jangan dipisah-pisah. Next. Dan ini adalah sekarang ini pemasaran itu mau tidak mau kita basisnya web itu juga bagian dari konservasi tanah dan air yang saya kerjakan. Next. Ini kesimpulan bahwa pemanen air hujan itu menjamin kerjaan air secara kuantitas dan kualitas. Ya, yang yang sesuai untuk usaha produksi tanaman menekan laju kehilangan tanah melalui pembuatan rorak, meng, mengusahakan jenis tanaman yang sesuai dengan musim dan cuacanya, ya, menjaga kadar organik eh, kurang lebih tiga persen, pemberian pupuk dan membina usaha tani. Ini next. Ini apa itu satu apa itu hasil yang saya apa itu saya dapatkan dari the most recent. My, my research adalah konservasi produktif berbasis vegetasi itu tidak akan efektif jika gali atau parit itu sudah di atas satu setengah meter kedalamannya, ya dan uh, harus dibantu dengan civil teknis. Kalau sudah satu setengah meter, jadi vegetatif uh, based conservation itu tidak bisa dipakai untuk mengendalikan apa itu parit-parit yang di atas satu setengah meter khususnya di daerah vulkanik ini saya kira yang bisa saya sampaikan Pak Jati mudah-mudahan ini bisa apa itu encourage rekan-rekan geografi untuk bergabung di pusat studi sumber daya lahan untuk meneliti konservasi ini terima kasih baik terima kasih kita beri applause dulu untuk Prof Junun Sartohadi baik yang terakhir tadi ya ada tawaran bagi teman-teman yang tertarik untuk bisa meramaikan ya pusat studi agroekologi sumber daya lahan ini beliau akan sangat senang sekali dan tadi apa contoh-contoh yang sudah diberikan saya kira itu adalah contoh-contoh eh, praktis dan juga itu apa basisnya adalah basis dari hasil eksperimen ya penelitian yang sangat panjang dan tadi yang terakhir itu saya kira adalah remarks yang sangat apa bermanfaat bagi kita yaitu bahwa perlu ada kesatuan ya antara pendekatan konservatif dengan pendekatan produktif jadi konservasi itu bukan berarti kemudian apa, produksinya kemudian yang dikalahkan, tapi dua-duanya itu bisa berjalan seiring. Ya. Dan eh, tadi yang paling akhir itu adalah ini bahwa eh, konservasi vegetatif itu eh, tentunya itu juga ada batasan. Kalau parit erosi itu sudah lebih dari satu setengah meter, ya, itu tentu harus dibantu dengan eh, sistem apa konservasi teknis ya di itu yang dapat saya ringkas dari yang saya sampaikan Prof Junun mungkin kalau untuk sesi diskusi nanti kita akan tampung di bagian akhir ya Prof Junun bagi teman-teman yang apa mengikuti seminar ini secara daring silahkan disimpan dulu ya pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ya bagi teman-teman yang hadir luring nanti mungkin bisa disampaikan ya pada waktu nanti sesi diskusi baik. Terima kasih Prof. Junun, nanti kita akan bertemu lagi di sesi uh, diskusi. Selanjutnya kami panggil untuk uh, panelis yang kedua, yaitu Bapak Dr. Muhammad Saparis Sudaryanto, monggo, Pak Saparis. Nah, jadi Pak Saparis ini, beliau dari uh, Dr. Pepdas, Pak Saparis Nah. Saya akan bacakan sekilas CV beliau. nama Muhammad Sapari Sudaryanto. pendidikan S1 Sarjana Geografi Fisik Hidrologi dari Fakultas Geografi UGM, kemudian Magister Teknik Perencanaan dari Fakultas Teknik UGM, kemudian Doktor Geografi Fisik ya dari Fakultas Geografi UGM juga. Kemudian saat ini, beliau sebagai direktur perencanaan dan evaluasi pengendalian daerah aliran sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain sebagai pejabat struktural, beliau juga beberapa kali menghadiri pertemuan internasional. Ya, ada yang di apa ini kalau saya lihat dari CV beliau ini ada yang pernah di uh, Cina ada di India Kenya Fiji dan lain-lain nah beliau juga punya apa memiliki beberapa uh, publikasi ya yang uh, cukup banyak juga ya yang itu dipublikasikan baik itu di uh, proceeding seminar kemudian juga di beberapa jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Uh, untuk Pak Saparis, Pak Dr. Saparis ini akan menyampaikan uh, judul materi yaitu uh, ini ya, informasi geospasial untuk analisis landscape dan historical geography sebagai basis tata kelola uh, sumber daya dan lingkungan. Monggo Pak Saparis uh, dipersilakan waktunya 30 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Jati yang terhormat guru saya Pak Junun. Di sini ada juga guru saya di MPKD dulu Bu Rini. Saya waktu S2 juga diajar beliau juga. Sedikit saja saya ingin menyampaikan awal dari paparan saya tadi Pak Dekan menyampaikan mengenai peran geografi, beliau menyinggung-nyinggung mengenai SDGs, terus kemudian juga ada beberapa hal yang ada kaitannya tadi dengan Pak Danang, Pak Aris dan Pak Junun. Jadi intinya adalah menurut saya georeferensi begitu. Kenapa Pak Jun dari sampaikan mengenai lokasi yang eksak. Terus kemudian kebetulan baru saja saya diminta apa ya menjadi tim untuk menghitung deforestasi neto. Saya waktu itu hanya memberi sambutan awal. Kemudian saya mundur begitu. Kenapa? Karena ternyata waktu kita menghitung deforestasi neto itu menurut saya ada hal-hal yang enggak pas ya. Misalnya kita punya instrumen untuk menyampaikan hasil revegetasi, tapi kemudian hanya menggunakan citra satelit resolusi sedang untuk melihat itu. Pada saat sampaikan kita punya loh, ini koordinatnya dengan geotaking dan drone begitu, itu ternyata belum diterima, jadi bingung kan? Kenapa? Karena itu sudah ada georeferensi kok tidak bisa diterima. Lah itu adalah gambaran satu gambaran mengapa saya menggunakan judul ini informasi geospasial untuk analisis landscape dan histori geografi sebagai basis tata kelola sumber daya lingkungan dan lingkungan kebetulan saya bekerja di KLHK dan Ibu Menteri sering menyampaikan kementerian kita itu adalah apa namanya stakeholder utama begitu dalam tata kelola landscape maupun dalam tata kelola lingkungan lanjut saja Nah, ini ini sebetulnya saya sampaikan di depan kenapa karena ini relevan dengan tadi sampaikan Prof Junun dan ini hasil kajian kerjasama kami dengan Fakultas Geografi juga waktu itu Pak Anggri jadi kita coba menilai bagaimana sih mengelola rawa pening kalau kita melihat rona awalnya seperti itu petanya seperti itu kita mengetahui bagaimana sebaran sedimennya bagaimana sebut dengan kawasan ke harian tahunan kemudian kita nilai-nilai nilai nitrat dan fosfat. Ini kenapa saya menyampaikan mengenai mengangkat ini. Tadi Prof Junun menyampaikan mengenai menguntungkan konservasi dan ekonomi gitu kan. Jadi ini ekologikal perspektif maupun ekonomikal perspektif. Memang betul, sebetulnya kalau kita intervensi apapun, kalau kemudian masyarakat tidak untung, ya tidak akan mau masyarakat melakukannya apalagi kalau kita bicara statusnya, statusnya adalah tanah milik kan begitu. Tapi sebetulnya ada undang-undang kuat pak Prof Junun, Undang-Undang 37 dan 14 mengenai konservasi tanah dan air. Ini amat sangat amat sangat keras menurut saya undang-undang ini. Cuma mungkin saking kerasnya draft PP-nya masih nyantol di Mensesnek dari tahun 2011 sampai sekarang. Eh. 2013 sampai sekarang, eh bukan, sorry, sorry, 2017 sampai sekarang. Seharusnya sudah, jadi undang-undang itu 2014. Seharusnya dua tahun setelah undang-undang itu dikeluarkan, PP-nya sudah di, di, apa, disahkan. Draft PP sudah ada, cuma nyantol di Mensesnek, eh bukan Seknek. Kenapa? Karena akan ada sanksi, Bro. Jadi kalau individu maupun korporasi, dan bukan upaya konservasi, dia terkena sanksi. Kalau ada yang denda 10 miliar dan 10 tahun pidana. lah ini mungkin menjadi berat gitu, sehingga enggak tahu pertimbangan apa. Lah, ini saya angkap di awal, jadi begini Bapak Ibu semua teman-teman, yang warna biru tadi adalah nilai kewisian area tahunan. Itu jika ada intervensi agroforestry, menguntungkan Prof. Itu bagaimana? Kemudian jasa strip rumput memang e, mengurang berkurang konsentrasi adanya temuan. Separa spasianya ada. Jadi kalau kita bicara digital teknologi sebenarnya kita orang-orang modeling spasial spasial modeling pasti paham baik erosi maupun hidrologi. Gitu. Nah, ini pakai soil and water assessment tool. Ini menggunakan itu dan kita lihat petanya sebaran spasialnya berubah betul setelah agroforestry maupun Strip rumput. tapi strip rumput ternyata meningkat, prof. Tidak sebagus agroforestri. Ini hasil pemodelan ya ini, tapi sudah divalidasi sebetulnya. lah tapi yang menjadi tanya pertanyaan kita, prof. Ini yang yang di bawah ternyata kandungan fosfatnya itu terpujuk cukup besar juga. Artinya apa? Waktu kita pemupukan gitu, dia larut oleh air, menyumbang fosfat ke badan, rawa pening. Artinya apa? Artinya kemungkinan enceng gondok meluas. Itu juga. Jadi dalam hal ini, uh, untuk konservasi air, ini uh, dia tidak memenuhi kaitan itulah. Tapi mungkin untuk, untuk apa namanya, water yield gitu ya, dia oke okay gitu. Tapi dalam konteks water quality, dia enggak. Nah ini, ini harus kita pertimbangkan. Makanya tadi Prof. Junun menyampaikan betul kalau konteks ekologi perspektif dan ekonomi perspektif harus dilihat secara bersama-sama. Lanjut. Nah, saya sering sampaikan ini, kebetulan... Uh, ini ada dem demnas, beri ya, nah, Saya kebetulan di ini ini ada dua mantan kepala pusat studi bencana Prof Junun dan Pak Jati. Nah, sebenarnya saya juga di task force nya bencana KLHK, terutama untuk banjir dan longsor. Lah ini banjir Garut, banjir Garut ini saya lihat posisinya seperti ini. Dia betul-betul di bawah dia apa nah, sebenarnya. Lah ini terus kemudian dikelilingi perbukitan seperti itu, saya juga sempat mikir-mikir juga, mau diapain lagi begitu. Lah mungkin kaitan dengan tata ruang, nanti Pak Anif ya. Sebetulnya saya masuk anggota apa nanti antar kementerian untuk revisi undang-undang penanggulangan -undang bencana, undang-undang berapa Pak? Jadi undang-undang penanggulangan -undang bencana itu, eh, ya itu itu kalau nggak salah sudah upaya revisi tapi sekarang belum klar juga. Saya nggak tahu. Saya waktu itu sampaikan perlu adanya tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana gitu arahnya ke sana. Cuman kalau nggak salah waktu itu menjadi mengemuka karena sebenarnya di, di apa ada udang di balik batu dari revisi adalah penguatan BPBD waktu itu menjadikan UPT vertikal. Saya masih ingat betul yang itu ditolak oleh Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial pun menolak juga. Kemenpan RB juga menolak juga. Tapi ini membuat jadi macet pada sebetulnya kami ingin mendorong bukan masalah status dari BPBD, tapi bagaimana tata ruang berbasis pengaruh risiko bencana tadi menjadi semacam instrumen dalam perencanaan tata ruang sebetulnya. Lanjut saja. Nah, kebetulan saya dapat data seperti ini, kebetulan ada juga kalau kita bicara digital teknologi, sebetulnya kita bisa melihatlah kira-kira Garut itu ada di mana. gitu. Terus kemudian yang kotak mer kotak kanan itu, kita juga banyak sekali sekarang modeling spasial, ekras, kemudian sobek yang dari dari ITC ya kalau nggak salah itu juga bisa dipakai misalnya water hit-nya sekian itu kemudian sebarnya kemana saja kemudian dari yang tergenang kemana saja ini menjadi basis sebetulnya tadi saya sampaikan waktu saya ikut rapat pembahasan revisi undang-undang bencana dalam rangka bagaimana tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana konteksnya apa konteksnya adalah apakah skema adaptasi dan mitigasi kita pas apakah selalu kita mitigasi karena perlu juga adaptasi pada saat apa namanya flat prone area itu menjadi konsentrasi kegiatan manusia kan ini ini nanti saya sampaikan terkait dengan banjir Jakarta juga sedikit lanjut saja ah ini kebetulan saya dapat peta ini dapat dari BG tadi Prof Prof sudah pulang tapi saya melihat jadi rumah sakit umum Garut itu memang di di ini Pak Pak Jati itu di daerah yang Aktif sebetulnya kalau orang hidrologi, saya masih kuliah potamologi dulu, sungai itu kan ada indeks sinusitas, indeks kelok-kelokan itu. Semakin tinggi indeksnya, berarti semakin peluang aktif dari itu. Kemudian juga peluang-peluang terjadinya luapan. Lah kalau kita lihat historical geografi dari alur sungai tahun berapa dan tahun berapa itu, itu kita mengetahui bahwa memang terjadi meandering aktif. gitu kan. Lah kemudian kalau meandering aktif, kemungkinan juga di situ juga kalau kita bicara landscape kan nggak stabil pastikan ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana mengapa ini terjadi karena di hulunya juga itu konfigurasi topografisnya seperti itu tadi slide sebelumnya. Kemudian juga materialnya aluvium juga lus juga gitu lepas. Nah, kemudian apa punya sedimentasi masif juga dari hulu akibat konfigurasi topografi sifat tanah. Mohon maaf saya lanjutkan. Jadi kalau kita bicara tata ruang, ini penempatan rumah sakit umum itu salah gitulah. Menurut saya seperti itu. Nah, sebenarnya di sini ada Pak Wamen di Jogja sekarang. Kemudian Senin besok saya dengan beliau di IKN. Lah, saya nggak tahu apakah ini membuat janji atau ini sudah tadi yang pun Enggak apa-apa. Uh, yang jelas seperti ini kalau kita ngelihat ngelihat petanya Pak Jati. Jadi saya kira uh, kita kalau orang geografi menurut saya perlu juga kita melihat peta dari waktu ke waktu gitu ya. Contoh ini waktu saya sekolah S2 di MBKD dulu saya melihat peta permukiman. Kemudian saya lihat peta Purworejo di Purworejo itu batas administrasi zaman Petajok ya. Petajok zaman Petajok itu ternyata batas batas Purworejo itu pas banget dengan batas Das. Pak Jati, kemudian setelah perkembangan sekarang tidak. Artinya apa? Waktu kita ngomong manajemen pemerintahan zaman dulu, dalam konteks pengelolaan sumber daya itu lebih gampang daripada yang sekarang kan begitu jadi contoh ya Purworejo itu adalah daerah banjir yang bagian bawah sana daerah banjir kemudian saya pernah sebagai counterpart di South Java Flood Control Sector Project Pak Bowo Susilo itu salah satu kontrapartnya dosen di sini itu eh, ternyata daerah daerah flat prone area itu itu sawah sekarang Prof Junun itu ternyata masyarakat waktu kita ada program penanganan di hulunya itu menentang. Aneh kenapa? Karena ternyata walaupun mereka banjir, tapi waktu banjir itu dia membawa suplai nutrin yang luar biasa. Sehingga pada saat dia tidak banjir, itu subur banget. Jadi produksi sawah itu begitu tingginya begitu di sana. Lah, ini adalah gambaran mengenai apa namanya persepsi manusia begitu dalam penggunaan lahan. Kalau kita bicara cycle of human behavior dan penggunaan lahan itu kan seperti itu. Jadi tergantung persepsi manusia, value yang mereka pahami mengenai sumber daya itu. Jadi ini perlu diperhatikan dalam konteks tata ruang juga. Ya makanya waktu itu saya berjuang betul kemudian ada restu dari Ibu, Ibu Menteri waktu itu bahkan beliau datang dengan saya agar tata ruang berbasis bunga risiko itu menjadi menjadi apa yang kornya lah waktu kita bicara di undang-undang penanggulangan bencana gitu lanjut nah ini juga sampai sangkan seperti ini contoh ini adalah yang garut tadi kita kan sudah lupa ini mengenai apa namanya morfologi sungai begitu ya terus kemudian landscape gini kemudian di backswam apa rawa belakang itu juga rumah air kemudian orang tinggal di sana justru itu menjadi pusat pusat aktivitas manusia. Sebetulnya kalau memang aktivitas manusia di sini ya sebetulnya nggak masalah juga. Sejauh skema-skema adaptasi mereka mereka dorong dan kedepankan artinya apa? Artinya bahwa kita harus siap dengan situasi seperti ini. Makanya pendekatan landscape itu menjadi penting saya kira. Lanjut. Lah ini juga contoh ini ada saya cepat teman-teman dari PIG ini mengenai banjir sejak zaman Belanda dulu. Ini juga mirip dengan banjir zaman nanti Jakarta sejak zaman Cipikun gitu ada bukunya lanjut saja lah ini juga bagaimana apa kondisinya tapi memang kita melihat ada berbagai penggunaan lahan di dalam non hutan di dalam kawasan hutan terlepas nanti saya sebagai seorang praktisi ini bukan scientist ini tapi yang jelas kalau orang kehutanan itu mikir jika tidak ada penggunaan lahan non hutan dalam kawasan hutan langsung kita dianggap kritis gitu saja. Kenapa memang tidak sesuai dengan peruntukannya? Karena apa? Karena waktu kita mendefine sebuah fungsi kawasan itu mempertimbangkan aspek-aspek ideologi juga sebenarnya. Lanjut. Lah ini sering saya sampaikan. E, begini, kita, e, saya kira kita sekarang berada di e, apa, ranah akademik di sini sekarang. Dan saya kira kita bicara fakta saja. Ada buku seperti ini. Kebetulan saya sering rapat dengan ibu juga e, di Menko PMK waktu itu ekspos mengenai banjir di Jakarta. Jadi sebetulnya sejak Purnawarman ini sudah ada prasasti tugu namanya itu juga menggambarkan tahun 1878, itu Jakarta ada daerah lokasi banjir. Kemudian dibangun banjir kanal. Nah sebagai kemudian dan taman kota saking taman kotanya itu konteksnya sebetulnya dia ruang terbuka hijau. Artinya fungsi-fungsi tampungan depresi itu dimaksimalkan kan begitu. Nah, sampai sampai bagus sekarang makanya disebut Queen of the East gitu. Kemudian uh, menenggelam banyak banjir di Jakarta. Kemudian dibangun sistem kanal oleh Belanda dan gagal. Itu dulu sudah dibikin. Banjir Kanal Timur waktu itu dibikin, kemudian Gunung Salak meletus, Banjir Kanal tidak berfungsi karena ada uh, erupsi-erupsi merap anu gunung api. Kemudian JPkun memindahkan gitu. Batavia Bata tadi dari rawa-rawa, membangun di rawa-rawa gitu. datar rendah dan dan justru bawah permukaan laut. Lalu kemudian pindah ke Gambir gitu. Ini juga bukan solusi juga. Banjir besar juga di Jakarta 1932. Lah, ini adalah gambaran sebetulnya ada hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Mengatasi banjir Jakarta itu bukan serta-merta gitu. Kemudian kita dengan sipil teknis saja. Karena sejari segi mikro relief itu di sana memang sebagai depression storage. Kalau orang geografi bicara mengenai toponimi, kan begitu kan? topinya ini namanya rawa mangun, rawa jati, rawa buaya, sawah besar itu dari segi itu dia sebagai apa namanya memang tampungan depresi. Kalau orang hutanan kita lihat di situ misalnya tanaman endemik pasti adalah vegetasinya vegetasi rawa. Itu sudah tadi disampaikan Pak Junun mencarakan mengenai introduksi teknologi atau perlakuan itu kan harus melihat apa material lokal tadi ya artinya kalau orang kutanan kurang kutanan saya walaupun kurang geografi tetapi kerja kutanan jadi tertular juga mengenai rangka pikir mereka disebut sebagai ekosistem referensi nah, ekosistem referensi sebetulnya kalau kita bicara suitability ya sama saja sebetulnya nah, tapi memang hal seperti itu sering diabaikan gitu lanjut nah kalau kita lihat dengan digital teknologi, digital model kita seperti ini, Jakarta di warna biru itu, jadi dia akan ada suplai. Namun, nah kita harus lihat, sekarang kali kalau kita bicara landscape, itu ada aspek hujan tadi, land system yang disampaikan Prof. Aris Marfaik juga mencakup itu semua, dan saya kira sekarang sudah ada upaya-upaya revitalisasi ruang terbuka hijau dan sumur sapan. Ini sering dinilai negatif, gitu pada saya dapat buku dari Prof Junun yang judulnya itu tadi The Seller God ya Prof ya waktu beliau ke Jerman kalau nggak salah saya masih sekolah beliau ngirim ke saya satu CD untuk dibaca dan tidak mau saya baca karena terlalu banyak eh ternyata waktu saya mentok cari literatur untuk S3 saya baru ketemu buku ini saya bingung kenapa enggak dulu dulu saya baca gitu <laughs> kalau nggak saya baca di awal mungkin nggak sepusing waktu itu lah ternyata begini jadi di buku ini di buku ini sebetulnya kita mengetahui bagaimana sumur resapan itu perlu dibangun untuk apa mensuplai air ke, ke groundwater storage seperti itu. Lah, yang penting ternyata bukan masalah ada dekat sungai atau tidak dekat sungai, yang penting adalah apakah dia betul-betul uh, di atas water table, seperti itu saja. Dan kemudian bagaimana materialnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita yang di atas itu kotak kanan itu adalah tebet ekopak, itu adalah tadi zaman Belanda, itu dia uh, Cipekun bikin itu tadi, apa taman-taman kota itu konteksnya adalah ruang terbuka hijau sebetulnya. Dan ternyata setelah ini direvitalisasi, AC ekspos di Menko PMK, Jakarta banjir tetap banjir. Namun eskalasinya menurun, kemudian lama genangan menurun juga. Kalau kita perhatikan, perhatikan saja, saja sekarang, lama genangan kan tidak seheboh dulu kan, tapi menurun lama genangannya. Terkemudian kemudian ada upaya pemompaan-pemompaan untuk mendistribusikan banjir, namanya flood distribution concept. Harapannya apa? Harapannya tidak ada konsentrasi air dalam waktu cuma besar, dalam satu tempat. Kenapa? Karena memang micro reliefnya tidak mungkin dia dibikin kanal-kanal lagi. gitu. Apalagi kemudian sudah begitu padatnya bangunan. Nah, akhirnya mudah model pemompaan itu cukup efektif ternyata. Dan tadi dibuktikan dengan eskalasinya yang menurun, kemudian lama genangan menurun juga. Kalau disampaikan tidak mungkin banjir lagi, tidak mungkin. Jakarta seperti itu enggak mungkin. Menurut saya itu enggak mungkin. Kenapa? Karena mikro kemudian bangunannya. Beda dengan Belanda, mungkin Belanda itu dalam perencanaan kotanya bagus banget. gitu. Kalau ini kan enggak, orang bangun misalnya sekarang kita punya rumah, sebelah kita punya tanah kosong. Orang punya tanah kosong tadi orangnya kaya. Ditimbunlah dia pengen rumah tinggi. Sudah, kemudian alirannya enggak karu-karuan lagi kan. Kemudian belum ada land subsidence. Land subsidence tadi adalah memporak porandakan sistem drainase juga sebetulnya. Lanjut. lah ini contoh. Kemudian ini. Jadi saya sampaikan tadi mengenai bagaimana lokasi-lokasi rawan banjir tadi dekat ternyata juga dekat enggak jauh-jauh juga dari daerah land subsidence yang kuning itu 17 cm per tahun, 25 cm per tahun, 18 cm per tahun itu juga bagaimana dia akan kita ngomong mengenai sistem drainase. Sulit kan? apalagi kalau kita melihat ronanya, dia juga sebetulnya ronanya basah kan. Kalau misalnya Prof Junin orang tanahnya di sisi timur ya Prof, itu kayaknya mungkin warnanya pucat lah kira-kira seperti itu. Jadi memang dia memang darah-darah tampungan depresi sebetulnya. Lanjut, lah kemudian kita lihat sebaran hujan. E, Seringkali kita berpikir bahwa banjir kiriman dari Bogor. Perhatikan saja data hujan itu, ternyata enggak. Pola hujannya juga berubah berubah juga di atas Jakarta karena lebih tinggi daripada di Bogor seperti itu. Kemudian saya melihat peta yang data yang di bawah itu adalah data hidrograf. Kita kalau kita melihat suplai air itu dari stasiun Katulampa, Ratu Jaya dan Manggarai. Waktu itu Pak Jati yang time to peak atau TP-nya itu memendek itu ternyata terjadi di Ratu Jaya, Depok. Artinya apa? Suplai banjir dari sana sebenarnya, bukan dari Hulu, bukan dari Bogor. Ini ini data dari mahasiswa S2 di IPP waktu itu saya lihat lanjut. Nah, kemudian banjir Kalsel. Kebetulan saya waktu itu ada banjir Kalsel saya diminta Ibu juga. Nah, ini 11 sampai dengan 14 Juni 2021. Nah, saya menggunakan data dari jaksa cita satelit. Ini memang resolusi rendah. Karena waktu itu harus cepat kita menjawab. Saya tidak melihat nilai absolutnya tapi trennya seperti apa. Lah, kita melihat ternyata ada akumulasi hujan itu pendek itu ada di ini Pak Jati, di tengah dan di bawah di gitu kan. Nah, banjirnya kan ada di bawah. Kemudian waktu itu dituduh wah hutannya di hulu rusak gitu. Padahal kalau kita melihat hujannya seperti itu yang di hulu. Yang warna hijau itu kan banyakkan hutan itu sebetulnya. Nah, ini ini adalah gambaran sebetulnya di tengah dan bawah lah yang bahkan tengah yang banyak menyuplai hujan di sana. Lanjut. Nah, ini kemudian saya ingin menyampaikan mengenai uh, dam. Nah, sebetulnya dari dam ini kita bisa mengetahui konfigurasi landscape-nya kemudian dia bisa menggambarkan bagaimana run runoff ada di sana. Kan koefisien itu adalah nilai menggambarkan transformasi hujan menjadi aliran. Yang mengontrol adalah paling enggak, saya contoh ini dari Chorley, Introduction to Geological Hydrology, itu ada aspek relief, ada soil infiltration, kemudian vegetasi, dan surface storage. Cepat saja lanjut. lah kemudian ini yang sintang. E, sintang ini juga bingung saya, karena apa? Karena daerah banjir, itu yang warna putih, putus-putus itu, ternyata dia di Pinggir kanan kiri sungai juga, dan kalau kita lihat sungainya, perhatikan yaitu yang keruh itu adalah banyak sekali tambang, tambang, tambang emas di sana. Itu yang hitam itu enggak jadi melawi, dan sungai Kapuas jadi dengan adanya tambang itu pasti apa terjadi penangkalan kemudian tampungannya juga berturang, akibatnya meluap dan sebenarnya mengeluapnya dari daerah, daerah kanan kiri saja kemudian di catchment areanya yang paling kanan atas itu putih garis putih ke atas warna merah itu kan kita lihat tingkat dissection ya, atau tingkat pentorehan ya itu juga menggambarkan sebetulnya peluang terjadinya runoff kalau Prof Juno biasanya secara cerita semakin tingkat kerapatan itu kan juga alur sungai akan menggambarkan potensi erosi dan potensi longsor sebetulnya karena tingkat dissection di situ lanjut lanjut lagi, lanjut lagi lah. Ini di Gorontalo, pernah saya pernah tugas di sana. Itu di kesmenya seperti ini. Kesmenya kalau kita ngelihat dari dam, ya kita tahulah lah pentorehannya seperti apa begitu kan. Terus kemudian itu stream bank erosion juga besar, roadside erosion juga besar. Terus kemudian itu konteksnya kalau diseksinya tinggi, kalau kita di analisis eh, morfometri, jadi drainage density-nya juga tinggi sekali. Perhatikan hidrograf itu kalau dia drainage density tinggi kan pendek kan time to peak-nya. Sementara yang merah yang low drainage density itu itu juga memanjang. Artinya apa? Artinya peluang terjadinya high run off itu ada besar di yang tingkat desaksinya tinggi. Lanjut. Ah, ini ah no, uh, anu Gorontalo juga. Uh, saya tidak ahli citra satelit, tapi saya cuma berusaha user betul. Jadi dari citra satelit ini saya memastikan sebetulnya bahwa kota Gorontalo itu dulu adalah danau juga, danau purba juga. Walaupun danaunya seperti itu yang Limboto, kalau kemudian kita lihat sistemnya, itu dia juga uh, mirip mirip retarding basin sebetulnya, danaunya itu. Karena dia cuma 5 meter dari permukaan air laut. Kemudian kalau kita lihat dari demnya, dia dikelilingi seperti itu, jadi dia betul-betul dasar mangkok. lah. Kalau kembali, kalau kita cek, nanti misalnya di Bur, Tanahnya biasanya warnanya pucat, kalau waktu Prof. Junius sempat saya undang ke sana, gitu. Kalau kita bicara lain sistem, dia sebenarnya termasuk integrated lens system, atau system yang terkenang. Lanjut oh sudah demikian bunda dan ada memberi memberi apa ya memberi gambaran mengapa pengetahuan escape itu menjadi penting dan kami pergunakan di dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih atas kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita beri plus dulu untuk uh, Bapak Dr. Sapes Daryanto yang sudah menyampaikan banyak sekali contoh-contoh kasus kejadian banjir ya di beberapa tempat nih saya tadi catat ada dari eh, Jakarta, Sintang, Kalimantan Selatan, Gorontalo ya dan ternyata ada beberapa yang menarik ya contoh misalnya banjir Jakarta itu ternyata enggak semata-mata kiriman Bogor ya karena orang Bogor itu udah banyak yang komplain gitu ya kok Bogor itu hobinya ngirim air itu kurang kerjaan apa ya gitu ya jadi <laughs> seperti itu ya dan itu sudah dibuktikan juga ya bahwa ternyata emang hujan-hujan lokal itu juga sangat berpengaruh termasuk juga yang di Kalimantan Selatan ternyata bukan masalah apa dari hulunya tapi malah dari zona tengahnya nah sehingga memang apa ya ini sebelum apa kita melontarkan satu statement yaitu perlu ada apa basis data ya informasi yang itu memang apa uh, fakta ya berbasis apa pendekatan uh, ilmiah ya istilahnya scientific based ya sebelum kita apa membuat satu keputusan atau mengeluarkan uh, satu pernyataan itu penting sekali itu terima kasih pak Saparis uh, dan bagi teman-teman ya kalau ada hal yang ingin ditanyakan nanti uh, di sesi apa uh, tanya jawab nanti setelah pembicara panelis yang ketiga nanti apa dipersilahkan dan yang ikut uh, secara daring itu nanti kami persilahkan ini juga apa uh, dituliskan di kolom chat nanti kita akan uh, bacakan ya mungkin nggak semua tapi ini kita selektif ya selected nanti mana yang akan uh, di uh, apa tanggapi oleh uh, para penulis kita uh, pada pagi hari ini monggo pak Zafaris mungkin selanjutnya saya persilahkan pada uh, ini teman saya ini Mas Hanif ini ya Mas Anif. Ya. Baik, untuk panelis yang ketiga ini saya perkenalkan adalah Bapak Muhammad Zulfan Zulhanif Harahap, S.Si. Ini beliau adalah alumni dari Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada dan saat ini beliau adalah sebagai kepala bidang pengaturan dan pembinaan pembinaan ya tat pembinaan ya bukan pembinaan maaf ini kepala bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang dinas pertanahan dan tata ruang daerah istimewa yogyakarta pak nif akan menyampaikan materi yang ini judulnya, ini ya, jadi tata kelola sumber daya lahan di era teknologi digital dalam e, pertanahan dan tata ruang. Gih, monggo, Ma Hanif, gih, dipersilakan waktunya tiga puluh menit. Gih. Gih, terima kasih, eh, Pak Jati. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Prof Junun, Pak Drajat, Pak Saparis sebagai dan burini dan rekan-rekan sekalian. sebelumnya kami memohonkan izin sebenarnya yang akan mengisi pada acara seminar ini adalah Bapak Kepala Dinas Pertanahan Tata Ruang di IE, tetapi berhubung beliau ada halangan sehingga menugaskan kepada saya untuk menyampaikan apa yang menjadi ketugasan ketika panitia mengundang kami. Bapak Ibu, adik rekan-rekan yang saya hormati, kami di Dinas Pertanahan Tata Ruang DIY mungkin sekilas kami menyampaikan bahwa salah satu ketugasan kami adalah membuat atau mengatur rencana tata ruang yang tadi Pak Safaris dan Pak Prof. Aris juga menyampaikan bahwa Tata kelola sumber daya lahan ini ujung-ujungnya bermuara di tata ruangnya. Karena ketika akan memanfaatkan suatu lahan itu salah satu instrumen untuk memanfaatkan adalah sesuai dengan tata ruangnya. Oleh karena itu, lanjut Mbak. Nah ini. Jadi kami meng-highlight di sini bahwa sumber daya lahan merupakan bagian dari ruang. Nah setelah kita ketahui bahwa ruang itu tidak hanya di ruang darat tetapi ada ruang laut, ruang udara, dan ruang dalam bumi. Nah inilah tantangan ke depan, tata ruang itu e, di era undang-undang cipta kerja itu harus mengintegrasikan semua matra tersebut. Lanjut. Nah ini, yang tadi saya maksud bahwa eh, lahan tadi menempati suatu ruang, dan ruang ini ada terbagi ada ruang darat, ruang laut, dan eh, ruang udara, termasuk di dalamnya ruang bumi, sehingga eh, di PP21 tahun 2021 merupakan turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa integrasi terhadap muatan teknis ruang laut menjadi suatu produk rencana tata ruang. Oleh karena itu, kami di tahun ini ditugaskan untuk menyusun revisi rencana tata ruang wilayah DIY yang sudah diperdakan tahun 2019 kemarin. Jadi, kalau kita nanti bahwa apa yang disampaikan tadi dari mulai dari Prof Junun sampai ke Pak Saparis bahwa suatu lahan itu memang perlu adanya konservasi baik itu air maupun tanahnya karena kalau tidak diolah di secara eh, bijak nanti akan menimbulkan beberapa bencana tetapi kita perlu ketahui tadi saya sangat tertarik ketika Prof Junun menyampaikan bahwa konservasi ini harus yang produktif nah bagaimana mencari konservasi yang produktif inilah yang eh, agar kita bisa me, apa anggih, Ruang itu bisa aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. E, berikutnya, nah, ini, Bapak e, Ibu sekalian, kami di Tata Ruang ini, apalagi di era Undang-Undang Cipta Kerja, kami dituntut agar Tata Ruang ini bisa mempermudah dan mempercepat investasi, padahal ketika e, pelaku... E, masyarakat itu berinvestasi itu kadang-kadang kan yang dinilai adalah terkait dengan nilai ekonominya. Oleh karena itu kami menyadari sekali bahwa ruang yang ada di bumi ini sangat terbatas sehingga ya ruangnya tidak bertambah atau ruangnya itu tetap tetapi populasi penduduk itu bertambah terus apalagi di tata ruang itu perencanaannya adalah 20 tahun mendatang. Dan ketika populasi penduduk yang bertambah terus, maka aktivitas yang ada di dalam suatu lahan atau ruang itu akan eh, akan tumbuh terus. Oleh karena itu, ketika kita tidak bijak di dalam merencanakan tata ruang dalam 20 tahun mendatang, maka yang terjadi ya tadi itu ada semacam bencana, ada semacam degradasi lingkungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami e, berusaha di dalam nanti revisi RTRW yang ada, itu sudah mengakomodir terkait dengan nilai-nilai e, konservasi, sehingga itu masuk di tujuan penataan ruang yang di DIY, yaitu dengan berbasis e, mitigasi bencana dan e, berkelanjutan inilah yang menjadikan bahwa kami ditugasi di dalam proses ini menjadi bagian yang bagaimana konservasi lahan tetapi pertumbuhan ekonomi juga meningkat aktivitas manusia yang ada di dalamnya itu bisa aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dan seperti kita ketahui bahwa ruang yang ada di kita tempatin ini tidak hanya untuk manusia. Ada makhluk-makhluk hidup lain yang menjadi bagian yang akan bersama kita di dalam menempati ruang itu. Oleh karena itu kami berharap nanti di dalam proses revisinya, ya tujuan penataan ruang ini benar-benar bisa harmonis antara lingkungan alam dan lingkungan buatan dan terpadu serta perlindungan fungsi ruangnya. Lanjut. Nah ini eh, kalau kita di mazhab tata ruang itu kita ada namanya hierarki komplementer. Jadi rencana tata ruang wilayah nasional itu harus diacu dan dipedomani oleh rencana tata ruang yang ada di bawahnya, termasuk kami di provinsi maupun di kabupaten. Nah, ketika kebijakan pemerintah pusat di dalam rencana tata ruang wilayah nasional sudah menekankan misal adanya jalan bebas hambatan adanya infrastruktur yang harus ada di suatu ruang padahal ketika kebijakan itu diterapkan di suatu wilayah maka akan terjadi konflik pemanfaatan ruangnya. Nah, ini yang menarik bahwa kami ingin menekankan karena kami di Dinas Pertanahan Tata Ruang di DIY ini adalah bagian keistimewaan DIY, mohon izin Pak Jati kami menyampaikan salah satu keistimewaan di DIY adalah tata ruangnya dulu eh, ngarso dalam HB 1 ketika mau membangun eh, keraton kasultanan itu sudah mempertimbangkan beberapa filosofi-filosofi yang ada yang itu mungkin sangat geografis sekali karena eh, beliau mempunyai filosofi bahwa memayu hayuning bawono kalau kita lihat dari filosofi itu bagaimana mempercantik bumi ini yang sudah agar bisa lebih berkelanjutan. Dan ini dibuktikan ketika adanya filosofi Hamamayu Hama Hayuning Bawono ini dengan keberadaan sumbu imajiner. Ini sangat menarik sekali ketika habis satu itu menerapkan tata ruang yang ada di DIY itu mengacu kepada sumbu imajiner yang berasal dari utara di Gunung Merapi dan yang selatan berada di parang Parangtritis. Nah, inilah yang kalau kita melihat dari kearifan lokal atau filosofi waktu itu bahwa kasultanan itu dibangun di antara gunung dan laut dan diapit oleh dua sungai besar yang berhulu di gunung itu sehingga keberadaan dari kasultanan itu akan aman dan produktif karena dia berada di suatu lokasi yang berada di tengah-tengah itu. Nah, ini sangat terbukti ketika sekarang di daerah Merapi banyak di eh, eksploitasi dengan tata ruangnya yang waktu itu memperbolehkan adanya pertambangan di daerah Gunung Merapi, maka di daerah selatan sering terjadi bencana gelombang tinggi karena erupsi Merapi ini menghasilkan material vulkanik pasir yang ter eh, dialirkan ke sungai-sungai dan yang berakhir di daerah pantai dan di pantai ini sungainya eh, maksudnya eh, pasirnya itu sangat sangat bisa menahan gelombang yang dari pantai selatan. Nah, ketika di hulunya saja sudah dieksploitasi maka yang terjadi adalah di selatannya terjadi abrasi bahkan sampai eh, mungkin bisa terjadi gelombang tinggi yang mengakibatkan bencana. Oleh karena itu RTRW DIY ke depan karena kami baru revisi ini salah satunya adalah mengacu kepada keistimewaan DIY yang waktu itu habis eh, satu menyusun konsep tata ruang Kesultanan eh, Yogyakarta Oleh karena itu inilah yang akan menjadi bagian keistimewaan DIY terutama di tata ruangnya kita akan ada semacam filosofi-filosofi yang ada di dalamnya. Lanjut. Nah, ini kami ingin mencoba juga eh, sebelumnya, sepertinya ada ini di slide sebelumnya, enggak ada. Oke, okay. jadi eh, Bapak Ibu, eh, kami ingin menyampaikan bahwa di era percepatan investasi dan kemudahan investasi ini, secara digital di Kementerian ATR sudah me menggunakan sistem. Terintegrasi dengan uh, online single submission, nah ini mungkin bisa didemukan Ini ada di situ, lanjut. Nah, ini, oh yeah. jadi di dalam proses RDTR interaktif atau tata ruang interaktif sekarang, kalau dulu kan mencari data-data tata ruang dan uh, melihat dokumen tata ruang itu akan sangat susah, sekarang sudah bisa dipublikasikan secara eh, Bapak Ibu kalau ngetik gistaru.atr.bpn.go.id itu langsung bisa mengetahui wilayah tersebut itu perencanaannya untuk apa. Nah, ini ya yang menjadikan masyarakat sekarang akan lebih mudah di dalam mengakses dokumen-dokumen tata ruangnya. Lanjut saja. Ini yang tadi kami matur bahwa ketika di era teknologi digital ini, bahwa peta-peta semuanya sudah eh, terintegrasi dengan eh, perizinan, baik itu yang tata ruang maupun peta-peta yang lainnya, sehingga tadi Prof. Aris menyampaikan ada sekian peta tematik yang itu wali datanya juga masing-masing di kementerian, karena dulu ketika belum eh, kebijakan satu peta ini belum ada itu tata ruangnya misal untuk kehutanan tapi teman-teman di pertambangan di situ ditetapkan sebagai kawasan peruntukan peran pertambangan nah ini yang menjadi bagian eh, kenapa kok terdapat tumpang tindih eh, peta peta indikasi tumpang tindih informasi geospasial tematik atau sering disebut BT tadi nah ini ketika kami menyusun tata ruang maka produk tata ruang kami akan diintegrasikan dengan proses perizinan yang ada di kementerian eh, di BKPM. Oleh karena itu nanti proses-proses eh, eh, di dalam pemanfaatan ruang itu melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam hal ini bisa berupa konfirmasi KKPR kalau itu sudah ada RDTR-nya di skala 5000 tetapi kalau itu belum ada RDTR, ya maka melalui persetujuan KKPR, dan ketika yang terakhir ada rekomendasi KKPR, ketika itu adalah program strategis nasional. Sehingga, ketika program strategis nasional itu, walaupun belum ada di dokumen tata ruang, maka dia akan direkomendasikan oleh menteri ATR. Lanjut, nah ini proses pelayanan penerbitan nanti ini bisa dipelajari tapi kami ingin menyampaikan bahwa sekarang proses-proses pemanfaatan ruang itu sudah sangat eh, cepat, sangat eh, berbasis digital dan inilah yang baru ditugaskan kepada Prof Aris laku kepala BIG untuk penyediaan peta dasar tadi yang tadi disampaikan oleh Prof Aris, kalau satu banding lima ribu kayaknya harus 100 sekian tahun lagi karena anggaran yang diberikan hanya sedikit. Nah inilah tadi pentingnya peta dasar di dalam hilirisasi nanti sampai ke proses yang ada di kami di tata ruang. Lanjut. Oke. Ini kesimpulan kami bahwa tata ruang menjadi acuan yang dapat digunakan dalam memanfaatkan lahan agar sumber daya lahan tidak terlampaui kapasitasnya. Pemanfaatan lahan dilakukan dengan menggunakan teknologi digital dengan sekarang sistemnya namanya OSS atau Online Single Submission. Nah inilah bagian dari tugas kami bagaimana menyusun, mengatur tata ruang ini yang benar-benar bisa berkelanjutan, tetapi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menempati ruang itu. Tantangan lebih besar lagi karena kebijakan di era Undang-Undang Cipta Kerja adalah bagaimana kemudahan dan percepatan investasi bisa ada di Indonesia. Inilah yang menjadi tantangan berat bagi kami yang di tata ruang bagaimana agar ruang-ruang itu bisa aman. Bisa nyaman, kalau sudah aman dan nyaman maka akan produktif dan itu berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lanjut. E, terima kasih ada kurang yang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Hanif. kita beri aplaus dulu untuk Pak Hanif dari uh, dinas Pertanian dan tata ruang daerah uh, Simajo, Jakarta. Uh, saya mencoba untuk membuat uh, sedikit summary dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hanif tadi bahwa sumber daya lahan itu adalah bagian dari ruang dan uh, prinsipnya apa dalam uh, pemanfaatan ruang itu prinsip aman nyaman, produktif dan berkelanjutan gitu. dan sebagai contoh tadi dari DIY itu sudah apa DY adalah provinsi yang tidak hanya istimewa dalam hal apa budaya tapi juga keistimewaan dalam hal tata ruangnya sini nah karena ada filosofi amamayu Ayuning Bawono, dan salah satunya itu ditunjukkan dengan adanya prinsip sumbu imajiner nah ini bukan sebetulnya apa sumbu imajiner nih yang seringnya itu disalahartikan sebagai satu tahayul ya tapi sebetulnya itu kalau kita lihat dalam konteks ruang ya dalam konteks apa tata kelola sumber daya alam dan lingkungan itu sebetulnya mananya sangat luas ya. dan itu tentu dihasilkan dari satu perenungan yang sangat mendalam ya dari para pendahulu ya di situ tentunya eh, tadi yang disampaikan oleh Pak Hanif tadi eh, betul sekali di sini. Kemudian eh, di sini juga apa, eh, tata ruang itu adalah acuan dalam memanfaatkan sumber daya lahan dan dalam hal ini eh, digitalisasi sudah dilakukan dengan menerapkan apa eh, online single submission jadi sudah apa eh, tidak ribet lagi seperti eh, zaman dahulu itu. Nah tentunya ini dalam rangka tadi apa eh, kecepatan dan kemudian dalam ini apa investasi yang tadi sejalan dengan apa sudah sampaikan oleh eh materi sebelumnya bahwa memang kita dalam memanfaatkan apa atau dalam mengelola sumber daya lahan yang ada ini apa prinsip konservasi tetap harus diperhatikan tetapi konservasi yang juga itu apa memberikan manfaat ya bagi masyarakat dan konservasi itu juga harus uh, produktif tentunya di situ. Demikian uh, dari tiga panelis tadi. Uh, kita masih ada waktu uh, kurang lebih uh, 60 menit, ya ini sampai dengan pukul 11.45 untuk uh, uh, berdiskusi. Nah ini saya enggak tahu ini nanti untuk manajemen gimana para panelis. Kalau di depan nanti pangku-pangkuan masalahnya ya apa panelis biar saja di situ nanti karena ya para panelis mungkin bapak-bapak uh, tetap di situ saja nanti apa untuk para audiens ya peserta seminar yang hadir daring itu nanti silahkan ya ini sudah ada di ya, apa kolom chat ya tapi nanti juga akan saya berikan kesempatan bagi teman-teman yang hadir secara luring ya itu apa uh, untuk menyampaikan beberapa hal jika ada pertanyaan atau misalnya ada apa komentar yang ingin disampaikan nanti tolong uh, ditujukan kepada siapa apa, kepada Prof Junun Pak Dokter Saparis atau kepada uh, Pak Hanif ya. mungkin yang pertama kita lihat dulu yang di apa uh, kolom chat ya ini saya soalnya enggak Nah, ini saya malah kelihatannya enak di enak di, anyway, enak di sini saya malah bisa lihat nah, gede ini bicaranya yang di sana saya di sini ya nggak apa, apa ini baik jadi ini ada saran untuk BG tadi sudah ya Pak Danis ini ya nanti karena prof Are sudah tidak ada ya ini nanti kami sampaikan kepada beliau nah ini untuk prof Junun ini dari ini ibu ya ibu Tiramah ini ya ini terkait konservasi baik lahan air hutan satwa ada juga konservasi mineral dan batubara yang prinsip penerapannya sangat berbeda mohon untuk memberikan pencerahan terkait konservasi minerba yang dimaksud. Terima kasih, semoga kita semua sehat. Amin. Mungkin Prof. Junun, mungkin ini bisa ditanggapi dari Ibu Tirama. Mungkin kameranya bisa ya. Terima kasih. Ini saya tidak paham apa yang disebut sebagai konservasi minerba. Apakah minerbanya itu anu? apa itu eh, yang diawetkan yang nggak boleh ditambang atau kawasan minerbanya kan gitu kalau kawasan habis tambang pasca tambang itu memang sekarang ini menjadi satu concern kementerian LHK ya Pak Sapar ya bahwa kawasan terbuka itu saat ini sedang diusahakan bagaimana eh, reklamasinya dan reklamasi itu dalam apa itu eh, kerangka untuk menghijaukan kembali sebenarnya itu. Nah sebenarnya kalau kalau kita bicara tentang kawasan kawasan konservasi mau itu tambang mau bekas apa itu bekas aktivitas-aktivitas yang lain yang kemudian ditinggalkan dan mau dikembalikan seperti nature-nya itu eh, satu hal yang perlu di di adalah tidak akan pernah kembali seperti awal. yang kedua adalah bahwa eh, lahan itu eh, dari dari komponen lahan yang dapat dikelola yang dapat di, di apa itu di diolah itu adalah eh, mulai dari komponen reliefnya. Ya iklim nggak mungkin kita bisa me, apa itu mengubah iklimnya. Ya kita hanya bisa beradaptasi karena apa? Karena e, iklim itu e, cakupan luasan secara geografisnya itu sangat besar. Yang kedua batuan, batuan kita nggak bisa meng, apa itu mengembalikan batuan itu menjadi semula. Sebagai contoh ya ini apa itu di kawasan tambang itu kalau sudah ditambang ya sudah hilang. Tapi kemudian mengembalikan seperti semula itu e, diawali dengan memodifikasi relief agar e, airnya dapat ya, secara maupun secara bukan? Yang kemudian ketika airnya sudah bisa tersedia baru tanahnya bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan apa itu yang diusahakan untuk pengijauan. Baru kemudian kita bicara tentang tanamannya, apakah nanti tanamannya dicarikan yang sesuai, yang produktif, yang memberikan hasil. Tatanan secara spasialnya juga tidak asal nanam, karena nanti ada proses-proses berikutnya yang harus dipertimbangkan. Nah ini kadang-kadang kita menganggap yang tidak, tidak di itu sampai saat ini belum dicermati betul agar nanti apa itu proses-proses penghijauan itu bisa efektif eh, eh, sumber daya, apa itu pasca kegiatan itu dilakukan. Saya kira eh, Pak Jati. Baik, terima kasih, Prof. Junun. Baik, itu eh, tanggapan eh, terhadap Ibu eh, Tirama berkaitan dengan konservasi eh, tambang di sini ya, gitu. Selanjutnya masih ada yang di kolom chat. Mungkin bisa lanjut ya. Masih ada yang di kolom chat. Belum ada. Atau atau sambil menunggu yang dari kolom chat ini saya berikan kesempatan dahulu kepada teman-teman yang hadir secara luring mungkin untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap ini para panelis oh udah belum ya nanti ya oke okay. ini untuk bapak Saparis ini dari ini ini temannya pak Saparis ini dari pak Sunu Prapto Palu nah satu hal yang menggembirakan jika di lingkup KLHK pendekatan landscape diterapkan karena selaras dengan pendekatan geografi. Menurut saya akan lebih efektif jika pendekatan landscape dimasukkan dalam kebijakan yang secara eksplisit tertulis pada peran perundangan. Apakah hal tersebut sudah terakomodasi pada peraturan perundangan KLHK saat ini? Monggo Pak Sabaris, ini bisa langsung menanggapi. Terima eh, kasih Pak Jati ini teman saya seangkatan ini Pak Sunu, Kepala PPKH Palu. Uh, begini, sebetulnya sudah ada, tapi memang tidak eksplisit landscape gitu Pak Jati, Pak Sunu ya. Seperti contoh kita di Undang-Undang Cipta Kerja itu di turunannya penetapan luas kecukupan hutan itu di P7 kalau nggak salah, menetata hutan itu penetapan kecukupan hutan dasarnya adalah aspek geomorfologi kalau nggak salah. Itu sudah menjadi pertimbangan Prof. Junun. Jadi sebetulnya kalau kita bicara landscape itu salah satunya adalah aspek geomorfologi di situ. Kemudian juga pendekatan das dipakai juga di P 7 tadi. Artinya adalah kembali landscape itu menjadi, menjadi basis penetapan luas kecukupan hutan. Bahkan sebetulnya Pak Sunu, waktu kita penetapan fungsi kawasan hutan, LTI, lereng tanah dan intensitas hujan, itu kan atribut-atribut landscape sebetulnya. Jadi sebetulnya sudah masuk. Nah, cuman kita sering tidak tahu mengenai apa namanya latar belakang pemikiran state of the art-nya begitu. Nah ini sekarang diarahkan ke sana dan kembali ke sana dan sekali lagi kalau konteks implementasi sebetulnya sudah cukup mengemuka. Misalnya ini sekarang mulai mulai digalakkan apa namanya peningkatan kapasitas akar rumput. Nah, itu dalam hari ini ada launching dari Ibu Menteri mengenai Green Leader Indonesia. Kemudian saya diminta menjadi salah satu narasumber untuk tanggal 8 Oktober yang akan datang itu diminta menyampaikan mengenai analisis landscape. Jadi di samping aspek perundangan sebenarnya di aspek eh, akar rumput juga sudah ada upaya-upaya mendorong penerapan landscape tadi dalam peta kelola bentang alam kita. Terima kasih Pak Jati. Terima kasih, Pak eh, Saparis. ya demikian Pak Sunum ini juga ini, ini dari Pak Agus Santoso Budiarto ini eh, baik, eh, Pak Agus ini menanyakan tentang eh, pemanfaatan peta digital ini ya jadi ketersediaan peta untuk analisis antara peta dasar dan peta pendukungnya banyak yang belum satu skala sehingga analisis yang dihasilkan sesuai kaedah kartografi juga belum kita akurat, bagaimana mengatasi ini, ah, ini monggo ini Masing-masing narasumber diminta pendapatnya ini. Ya. monggo. Mungkin dari Pak Projunun dulu, mungkin ya. Oke, ini senior kita ini. Wah, ini mutu di tuh woy. <laughs> oh, gelam di tua. Oke, oke, wes Oke, oke. di oke. Pemanfaatan peta digital adalah menjadi sangat penting. Mohon maaf, ini. Prof. Mohon maaf. <laughs> Namun ketersediaan peta untuk analisis antara, antara peta dasar dan peta berikutnya banyak belum satu skala sehingga disediakan. Ya, ini memang banyak sekali justru uh, era digital ini uh, era uh, apa ya, Lera yang tidak teraba ter itu terkendali di dalam konteks mapping. Jadi, ini kan ada keprihatinan bagi kita semua, orang geografi. Ya, eh, eh, ada prinsip-prinsip kartografi ketika kita, apa itu, eh, membuat peta itu, kan peta itu harus ikonik. Ya. Jadi, sekarang ini orang itu enggak sadar bahwa membuat batas batas itu solid atau batas itu e, e, garisnya itu putus-putus itu enggak paham ya. Batas peta iso yet itu adalah mestinya putus-putus karena tidak ikonik. Anda tidak akan pernah tahu apa itu lokasinya ada di mana. Tetapi apa itu ketika kita dari memahami batas-batas itu ikonik dan non-ikonik ketika itu dipakai untuk menurunkan peta yang berikutnya peta hasil analisis itu dianggap setara maka kemudian batas-batasnya jadi enggak karu-karuan enggak bisa dikenali. Mohon maaf peta tata ruang itu banyak sekali tidak diurutkan ya. Satu itu. Yang kedua, karena ada zoom in zoom out itu sangat mudah dilakukan, maka peta skala berapapun dianggap sama. Padahal ada satu kaedah kartografis yang lain bahwa eh, saat itu skala berbeda, konten informasinya mestinya berbeda. Nah ini tidak dipahami betul bahwa bahwa apa itu eh, apa itu eh, tadi bahwa informasi yang eh, berbeda itu kalau peta detail ya mestinya informasinya detail. Sebagai contoh saya sering-sering berkelakar dan ini masih banyak sekali diterapkan di mana-mana. Banyak klasifikasi-klasifikasi yang tidak multi hierarki tetapi digunakan untuk mapping. Itu mestinya geograf sangat kompeten dan sangat kuat pegang prinsip ini, ya. peta lereng 03 datar, 38 apa itu landai, 815 coba peta skala 5000 klasifikasinya itu. Ya. Peta 250 ribu klasikasnya itu, itu peta haram sebenarnya, ya. Gitu. Klasifikasi-klasifikasi yang lain, ya, mestinya nggak seperti itu, geomorfologi juga sama. Saya mencoba untuk mengurai apa itu e, konten geomorfologi yang dipelajari itu adalah relief yang kemudian atau morfologi material dan proses itu diurutkan apa itu dari apa itu dari e, kerangka global sampai kerangka lokal sehingga nanti klasifikasi-klasifikasinya itu beda. Ya. Jadi hal-hal seperti ini ini menjadi e, yang perlu dikaji di geografi agar semua yang dipelajari di geografi ini dapat diwujudkan dalam bentuk peta yang multi hierarki. Nah, ini kesalahan-kesalahan kita yang perlu kita kita apa itu kita kita perbaiki. Oke, okay. saya kira itu Pak Agus mohon maaf ini uh, saya diuji sama senior saya ini dulu yang ngajari saya geomorfologi. morfologi Oke, okay, terima kasih. Maturnuun, Prof. Uh, ini saya bukan mengetes bukan apa ini justru arena kan ini seminar nasional ya untuk bisa tersebar luas bahwa kita tuh tata ruang untuk mas banyak tadi. Mana Ya betul, Mas Agus. Makasih Pak Junin ternyata masih galak juga. <laughs> Saban dulu sampai sekarang Sama aja Ya memang begitu faktanya. Kalau tadi beliau bicara mengenai haram, menurut saya istilah saya yang tepat mengenai analisis peta yang multiskala ini ya, menurut saya ugal-ugalan gitu. Jadi kata-kata beliau seperti itu dulu. Eh, begini, tapi kita juga tidak menampik kadang-kadang kita ter apa terpaksa menggunakan data atau peta yang multiskala karena memang tidak ada sumber yang lain yang bisa kita pakai contoh nih <tuh> waktu kita membuat peta lahan kritis waktu itu kemudian sumbernya adalah peta penggunaan lahan di dalam kawasan hutan itu adalah satu banding dua ribu pada lahan kritis kita maunya satu banding lima ribu kan begitu Nah, itu kemudian kita waktu itu ngatasinya adalah setelah kita proses-proses kemudian kita kita ground check gitu loh ground check itu salah satu upaya melakukan pembenaran gitu, bukan pembenaran dalam arti anu, tapi me, apa, meningkatkan akurasi, meningkatkan skala yang sama di dalam akan memperoleh data yang lebih lebih valid begitu, sehingga kita apa tidak tidak menyimpang terlalu jauh. Kenapa? Karena kalau kan tidak mungkin ya, misalnya saya mana contoh ya, saya pernah kerja di kepala balai di Gorontalo. Saya tidak mungkin mengetahui setiap jengkal kondisi tanah lahan di Gorontalo, kan begitu dengan proses-proses multiskala tadi mungkin kita bisa mengarahkan kemana saya harus melakukan survei dan kroncek atau penajaman tadi. Sehingga masuk akal kita kemudian melakukan ke sana, kemudian kita validasi datanya. Itu arahnya ke arah sana. Kemudian yang kedua mengenai tadi sempat disinggung Prof. Aris mengenai sistem satu banding puluh ribu. <coughs> saya amat sangat menggunakan peta lain sistem ini, bahkan menurut saya itu menjadi anu saya, Prof jadi apa eh uh, peka saya untuk menentukan analisis landscape ini karena menyangkut tadi ada aspek tanah geologi hidrologi kemudian hujan iklim pun dimasuk ke sana itu menjadi pertimbangan kami tapi begini faktanya contoh waktu kita melakukan updating lahan kritis oh sorry review terhadap kita lahan kritis tahun 2000, 2020 waktu itu waktu kita mengundang Pak Anggri juga dia menggunakan Petalan sistem satu ribu untuk mengidentifikasi soal problem, Prof. Soal problem di lain sistem itu katanya ada. Nah, celakanya ternyata petalan sistem itu yang tersedia hanya di 30 besar. Dan yang strukturnya bagus baru di 60 provinsi. tadi saya nggak berani ngomong gini. Waktu ada Prof. Aris karena sudah pergi saya berani, berani ngomong. apa-apa, tapi yang jelas adalah waktu itu kita tidak bisa menggunakan peta itu. Satu ribu. Akhirnya ya ini. 50, yang ada pakai lima ribu yang bagus tadi, yang ada tetap berujung ribu, tapi kita melakukan penajaman-penajaman waktu kita melakukan ground check. Itu salah satu solusinya. Saya kira itu satu saya kembalikan. Oke terima kasih tanggapannya. Kalau eh, saya menganggap apa yang terjadi di sini menjadikan bagian dari dosa spasial karena Prof. Zunun tadi sudah mengharamkan. Sehingga saya menyampaikannya, ini menjadi bagian dari dosanya. Gih, eh, terkait dengan pemanfaatan peta digital dan ada apa gih, skalanya belum sesuai dengan eh, proses perencanaannya. Ini karena kalau ditata ruang kan eh, untuk RT RWN nasional 1 banding 1 juta, untuk provinsi 200, 1 banding 250 ribu. Untuk kabupaten 1 banding lima puluh ribu, untuk kota satu banding dua ribu, dan untuk rencana detail tata ruang satu banding lima ribu. Tadi di Undang-Undang Informasi Geospasial ini sebenarnya e, sudah diatur terkait dengan kewenangan-kewenangan ter, untuk e, peta dasarnya, IGD-nya. Nah. Memang ada keterbatasan anggaran yang baik itu di APBN maupun APBD. Kami pernah, ini menjadi bagian, kami berharap nanti di DPRD, DIY ini banyak orang geografinya, karena waktu itu kami untuk memetakan skala satu banding 5000 kami butuh citra. Karena harus sumber sumbernya kan dari citra. Nah, untuk, untuk peta penggunaan lahan dan turunannya waktu itu kami mengajukan anggaran eh, sekitar 6 sekian M nah oleh Dewan itu di eh, mohon maaf ini di dalam pembahasan itu itu ketika anggaran terbatas uang 6m hasil outputnya adalah bentuknya eksternal hardisk itu ya tapi di sisi lain 6m itu bisa menjadi jembatan yang secara fisik kelihatan dan bermanfaat. Sehingga akhirnya kita menjadi bagian waktu itu mau kepinginnya kita di DIY itu bisa membuat e, peta dasar dan peta tematiknya itu dengan skala satu banding 5.000. Tetapi memang ketika berproses di dalam penganggaran akhirnya prioritas itu belum ada di sana. Nah ini menjadi bagian kenapa tadi saya menyampaikan bahwa keinginan kami itu uh, di stakeholder yang terkait dengan penganggaran, bahwa kebutuhan terhadap uh, informasi geospasial itu sudah sangat mendesak agar proses-proses uh, nanti dimanfaat dari itu bisa untuk berbagai sektor. Mungkin itu Pak Jati. Terima kasih Pak Hanif. Demikian Pak Agus ya ini apa tanggapan dari ketiga narasumber ya. Jadi terima kasih ini Pak Agus ini anu apa senior kita semua itu jadi <laughs> semua ini apa uh, juniornya beliau ini gitu ya. Eh hey, gimana sekali tadi bahwa ada apa ya? Ada istilah yang namanya ini apa? Dari haram ugal-ugalan sampai terakhir dosa spasial ini jangan sampai jadi dosa berjamaah nanti ya. Ini untuk para peserta semuanya ya. Mari kita perbaiki bersama ya. Jadi agar yang tadi haram itu jadi halal ya, kemudian yang ugal-ugalan itu jadi teratur sehingga nanti itu tidak akan menjadi dosa, tapi akan menjadi amal jariah spasial. Nah, itu ya. Oke lanjut mungkin masih ada ini dari ini ibu atau bapak ini ya. Ar ya. Oh bapak, bapak Arjun Anto ini. ini, apakah sistem tata ruang sangat berpengaruh terhadap RDTR pada suatu wilayah? Jika tidak adanya RDTR, hal apa yang perlu diperhatikan terhadap wilayah tersebut? Ini mungkin sepertinya ke Pak Hanif ini, ya, ini yang apa paling relevan. Monggo, Pak Hanif, bisa ditanggapi. Iya, eh, terkait dengan RDTR karena eh, sekarang sudah. Dengan sistem OSS tadi, tadi kami menyampaikan bahwa eh, untuk ruang itu ketika memanfaatkan ada tiga kategori: konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kegiatan ke, eh, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah. Eh, RDTR ini menjadi bagian operasionalisasi dari tata ruang. Oleh karena itu, di Kementerian ATR itu sudah sangat masif untuk kebijakan percepatan RDTR karena dengan RDTR ini akan lebih operasional lagi. Kalau tadi kami menyampaikan di pertanyaan sebelumnya, kalau pakai RTRWN, RTRV provinsi lah itu kan satu banding 250 ribu itu masih arahan-arahan semua masih kebijakan-kebijakan eh, yang itu dikomplementerkan hierarkinya itu dengan RTRW kabupaten dan kota tapi itu juga belum bisa operasional karena kan yang memanfaatkan ruang itu sampai ke kegiatan tidak hanya ke arah eh, peruntukan tapi sudah menjadi bagian kegiatan misal eh, di suatu permukiman boleh enggak di suatu koordinat itu digunakan untuk kegiatan bengkel kegiatan kan di proses perizinan yang ada sekarang itu kan ada namanya eh, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia jadi KBL ini sudah diatur antara perizinan yang berupa kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan ruang dengan nomenklatur yang ada di rencana tata ruang dalam hal ini RDTR. Karena di RDTR ini nanti tidak hanya zona peruntukannya saja tetapi nanti ada peraturan zonasinya atau ITBX-nya sehingga ketika RDTR ini belum ada berarti memang ruang itu untuk prosesnya belum 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 operasional karena Eh, suatu apa ketika pemanfaatan ruang ini kan sangat mikro-mikro. Oleh karena itu, karena RDTR-nya belum ada, maka proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam proses perizinan itu melalui persetujuan tidak konfirmasi. Kalau sudah ada RDTR-nya, itu hanya satu hari langsung keluar eh, rekomendasinya, eh, konfirmasinya, karena hanya konfirmasi. Tetapi kalau belum ada maka itu sifatnya persetujuan yang itu dilakukan oleh forum penataan ruang daerah. Jadi forum penataan ruang daerah ini merupakan eh, sebuah eh, amanah dari Permen ATR eh, 13 sehingga di dalam permutusan terhadap persetujuan suatu ruang itu melalui persetujuan dari dari forum penataan ruang daerah. Oleh karena itu Kenapa Kementerian ATR di dalam RPJP-nya itu eh, di dalam RPJMN nya itu target-target terhadap eh, RDTR ini eh, semakin banyak. Tapi memang sudah ada terobosan bahwa RDTR yang sebelumnya ditetapkan melalui Perda itu sudah melalui Perkada. Jadi tidak tidak dibahas di dalam. E, proses pansus di DPRD Kabupaten tetapi e, hanya melibatkan tetapi tidak dibahas karena keputusan terhadap RDTR ini pengaturannya melalui peraturan bupati atau wali kota ini untuk mempercepat agar RDTR-RDTR di suatu daerah itu segera disusun dan ditetapkan biar ruang-ruang ini sudah e, sesuai dengan perencanaannya mungkin itu Pak Jati Terima kasih uh, Pak Hanif demikian Pak Arjun. Uh, jadi kaitannya apa? Uh, bagaimana uh, RDTR itu ya nanti apa uh, kemanfaatannya itu ya. Kemudian juga berkaitan dengan ini apa uh, pengesahan RDTR itu ya hanya per, hanya perlu sampai pada uh, peraturan kepala daerah ya. Apakah itu? apa perbup atau perwal kalau untuk di kota ya seperti itu masih ada lagi oh, ya oke silahkan ya lanjut lagi pertanyaan berikutnya ini dari ya kita tunggu dulu lanjut ah oh ini dari pak Gusmida ini ya. ini alumni ini juga ya ini Pak Zulhanif mungkin temannya ini temennya Pak Hanif ini Pak Zulhanif dan Pak Junun dan Pak Saparis. Bagaimanakah perspektif menyikapi tumpang tindihnya acuan aturan RT RW dalam penyusunan tata ruang misalnya lahan dilindungi dan lain-lain itu ya. Mohon pencerahan. Mungkin Pak Saparis dulu ya urut ya ini sekarang. Urut karena saya monggo. Oh, sedikit saja. Ini ada kaitan dengan Pak Jat, Pak Danis tadi penyeta apa pertanyaannya mengenai lahan sawah dilindungi tadi. Jadi kami di KLHK sebetulnya sudah berusaha mengamankan sebetulnya lahan sawah, sawah ini dengan cara memasukkannya sebagai, sebagai kriteria lahan prima di Undang-Undang 37 2014 mengenai konservasi tanah dan air. Dan tadi saya sampaikan jika konversi lahan prima itu dilakukan baik individu maupun korporasi, dia terkena sanksi baik pidana maupun perdata. Ini adalah upaya kami sebetulnya menyikapi agar lahan sawah dilindungi tadi apalagi sudah dibangun sarana irigasi kan begitu kan. Itu menjadi apa eh, bertahan. Saya kira itu Pak. Jadi terima kasih. Terima kasih. Monggo Prof Junun, Terima kasih. Saya tidak paham karena aturan-aturan saya tidak mempelajarinya. Tetapi kalau apa itu dari sudut eh, lanskap ya. Semua itu uh, diawali dari uh, tatanan yang tidak mengikuti lanskapnya, karena di, di apa itu di latar ini oleh kepentingan uh, dan keinginan dari uh, stakeholder yang terlibat di dalam penyusunan tata ruang dan pelaksanaan pembangunan yang ada di dalam uh, zonasi zonasi ruang itu. Nah, ini yang saya Uh, di dari, dari, apa itu eh, uh, yang saya geluti saat ini ya kalau sudah terjadi seperti itu ya saya menyiapkan teknologinya seperti apa yang nanti bisa apa itu uh, sumber daya lahan itu menjadi uh, dapat kita kita wariskan ke generasi berikutnya saya mohon maaf ini enggak enggak, enggak paham saya <laughs> terima kasih ya, Pak Hanif ini paham sekali nih Mas <laughs> Ye, Niki Mas Gusmida. Eh, terkait dengan tumpang tindih aturan RT RW, tadi kami menyampaikan bahwa di RT RW itu harusnya hierarki komplementer di dalam prosesnya, sehingga arahan dari pusat di RT itu harusnya diacu dan dipedomani dan dikomplitkan karena di di dalam RT RW provinsi kan skalanya 250000 harusnya lebih mendetilkan tetapi secara umum fungsi arahan kebijakan dari pusat itu harus ada di acu dan itu secara hirarki akan diacu dan dipedomani RT RW provinsi diacu dipedomani RT RW kabupaten sampai RDTR nya yang terjadi adalah terdapatnya tumpang tindih karena tumpang tindih ini ketika menyusun tata ruang itu belum menggunakan satu data yang ada. Jadi misal tumpang tindih ini bisa terjadi karena batas wilayahnya belum sama, belum mengacu ke permendagri yang sama. Karena permendagri kan juga ber apa berdinamika. Sehingga di RTRW provinsi batas wilayahnya berbeda dengan RTRW yang di kabupaten. Padahal itu menjadi tatakan atau menjadi platform dari penyusunan tata ruang. Ada juga ketika RTRW-nya memperuntukkan itu sebagai lahan budidaya, Kementerian KLHK menetapkan SK keputusan terkait dengan kawasan hutan. Yang itu belum diacu oleh RTRW. Nah ini yang menjadi ketika proses memanfaatkan ruang itu akan terjadi konflik. Wong di situ ditata ruangnya boleh kok untuk sawah tetapi di kawasan hutan enggak boleh karena SK dari Menteri LHK itu sebagai hutan Apalagi dengan adanya LSD ini, jadi LSD itu dengan ketetapan menteri ATR, nomor 1569 tahun 2021, itu sudah menetapkan sawah-sawah itu di mana saja. Nah, ini lucunya di kota Jogja itu juga sudah ditetapkan LSD juga, padahal kalau kita cari sawah di kota Jogja itu susah banget. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, tetapi pemerintah sudah melakukan antisipasi terhadap uh, tumpang tindih ini dengan terbitnya PP 43 tahun 2021. PP itu terkait dengan uh, penyelesaian uh, PT, PT itu peta indikasi tumpang tindih informasi geospasial tematik. Jadi, uh, di dalam PP 43 itu sudah disampaikan bahwa Ketika tumpang tindihnya itu adalah batas wilayah, maka yang berhak untuk menyelesaikan itu adalah kemendagri. Karena ini kewenangannya kemendagri. Nah, untuk yang terkait dengan e, RTRW provinsi dengan kabupaten, maka yang terjadi adalah ketika RTRW provinsi ini ditetapkan, satu tahun berikutnya RTRW kabupaten harus direvisi. Jadi nanti, RTRW provinsi misal ditetapkan, DIY ditetapkan tahun 2023, maka RTRW kabupaten yang ada di DIY 2024 harus direvisi semua untuk batas wilayah mengacu ke provinsi, ke hutan mengacu ke provinsi, walaupun nanti di sektoral itu juga berdinamika, karena kan kawasan hutan itu tahapannya sampai ditetapkan itu kan mulai dari eh, apa ya ada tiga tahapan itu pengukuhan sampai nanti ditetapkan sebagai kawasan hutan itu kan ada banyak tahapannya termasuk yang batas wilayah sehingga agar tidak terjadi proses tumpang tindih lagi. Ini yang sudah di apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan adanya PP 43 tahun 2021. Nah, untuk LSD ini menjadi semesta yang baru karena ini banyak yang protes ketika LSD ini ditetapkan karena hadirnya itu tidak bareng ketika proses PP43. Jadi LSD ini karena memang bagian yang harus ketahanan pangan itu harus ada, tetapi ini dari Kementerian ATR sudah memberi ruang untuk verifikasi lapang. Jadi ini agak semi top down, jadi yang menetapkan dari Menteri, tetapi nanti bupati boleh bersurat ketika itu ada hal-hal yang ingin dirubah LSD-nya mungkin itu eh, Pak Gusmeda Pak Jati yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Hanif, eh, apa, sangat jelas ya di sini. Jadi memang apa, eh, tadi ada beberapa kendala terkait dengan empat <tuh>. tumpang tindih ya. Nah ini jadi itu Pak Gus Mida semoga bisa tercerahkan ya daripada sampaikan oleh Pak Hanif. Masih ada sekitar empat lagi ya ini empat lagi pertanyaan ya ini dari Ibu Indah nggak tahu Indah C itu C nya apa ini ya ini ya bisa Cahyani, Cahyawati atau apa ya. Iya, Kristia. Nah ini ini temennya siapa ini? Nah, izin bertanya untuk Pak Zulhanif ini Pak Hanif lagi ini. Apakah tata ruang yang sudah ditetapkan dapat berubah karena ternyata setelah hasil studi lanjutan di lokasi tersebut ada potensi sumber daya alam lain yang tidak sesuai dengan hasil analisis saat disusun tata ruang. Ini mungkin ini apa berkaitan dengan perubahan tata ruang gitu ya terkait dengan temuan baru ini ya temuan tentang potensi sumber daya yang mungkin nggak sesuai ya saat analisis apa eh, penyusunan tata ruangnya itu dilakukan monggo gitu. Iya terkait dengan eh, apakah eh, rencana tata ruang itu bisa direvisi dirubah itu di dalam undang-undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang peserta turunannya di PP 11 tahun 2021 itu memang bisa direvisi tetapi memang tahapan untuk revisi didahului dengan peninjauan kembali Pak Jati, Mbak Ida. Ini uh, sudah diatur di dalam uh, Permen ATR 11 tahun 2021. Ini kalau di pemerintah itu bahasanya regulasi semua jadi kami harus menghafal itu. Uh, untuk di Permen ATR 11 2021 tentang pedoman peninjauan kembali dan penyusunan rencana tata ruang dan ADTR itu sudah dijelaskan bahwa ketika setiap lima tahun sekali, jadi sekali dalam lima tahun itu tata ruang bisa si dengan terlebih dahulu melakukan peninjauan kembali dan peninjauan kembali ini harus di di-acc oleh Menteri ATR, jadi tidak serta merta kita langsung bisa merevisi, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari kementerian, dari Menteri ATR, untuk bahwa di daerah itu bisa direvisi. Tetapi ketika ada keadaan salah satunya perubahan batas wilayah atau pemekaran atau bencana, maka bisa dilakukan tidak harus menunggu lima tahun. Jadi ada syarat-syaratnya ketika e, merevisi sebuah RT-RW. Yang jelas ini sudah diatur semua, ada pedomannya. Ini menjadi bagian kalau... Jadi nanti ada hasil studi lanjutan di lokasi tersebut memiliki potensi sumber daya alam lain yang tidak sesuai. Ini akan menjadi bagian kajian yang untuk di peninjauan kembali. Karena di dalam peninjauan kembali itu Mengacu kepada e, dinamika pembangunan, terus terkait dengan e, investasi juga, dan terkait dengan e, potensi sumber daya alam yang memang akan di bagian dari dinamika pembangunan. Mungkin itu e, proyek jadi bisa direvisi. Ada aturannya sekali dalam lima tahun, atau le, kurang dari lima tahun, tetapi ketika ada pemekaran wilayah atau bencana. Oke, baik, terima kasih Pak Hanif. Gitu ya, Bu Indah. Jadi, pada prinsipnya, tata ruang itu dapat direvisi tadi dengan beberapa catatan tadi. Ya, saya kira ini ya juga sama ya, seperti di apa peta-peta apa peta-peta kebencanaan itu juga sama, Pak. Itu saya kira apa e, paling tidak itu sekian tahun dia direvisi. Tapi kalau ada bencana, ya kalau bencana itu mesti itu ada peninjauan kembali, review kembali, peta-peta resiko biasanya. Baik, eh, pertanyaan selanjutnya ini masih, oh ini dari Anissa Rahmawati Ayuning Tias ini, ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang. Ini, wah jauh dari Malang ini. Mohon izin bertanya, ketika suatu lahan tidak cocok sebagai tempat tinggal manusia, Apakah selalu ada cara konservasi lahan dengan tanaman yang bisa mengubah lahan tersebut sebagai tempat tinggal? Nah, konservasi lahan sangat penting untuk penggunaan tata lahan, lalu jika suatu desa dan kota terhadap perbedaan, apakah mungkin semua lahan dapat dijadikan kota yang cenderung bisa katakan maju dalam berbagai aspek, sedangkan kita bergantung pada keaslian alam yang berada di desa. Oh, panjang sekali nih tangganya Saya sampai menggah-menggah ini ya. Apakah ada untuk tetap menyetarakan tata kelola lahan dan sumber daya alam antara kota dan desa ini? Saya kira kepada semua panelis ya ini, tapi karena ini kelihatannya apa fokusnya adalah pada cara konservasi ya itu ya. Mungkin saya berikan kesempatan pada Prof Junun terlebih dahulu. Monggo Prof. Oke. Oke, terima kasih. Saya tanya ini. apa itu tidak cocok untuk ditinggali manusia itu, kecuali dalam kawah kebundan, ya di mana di situ tidak mungkin. Tapi di kutub selatan pun masih mungkin gitu. Nah terus kemudian mungkin kita harus juga mungkin eh, ini apa itu Anissa ini eh, eh, cara pandangnya bahwa wilayah konservasi itu harus kosong ataupun E, tidak ada apa itu e, lahannya lebih banyak yang terbuka begitu. Konservasi itu bisa diterapkan di mana saja prinsip-prinsip konservasi itu. Ya, ketika apa itu kawasan itu masih banyak kosongnya maka vegetatif itu menjadi menonjol. Ya, kebetulan saya dari Fakultas Pertanian maka tinjauan saya vegetatif. Ya. Kalau oh, itu di kota, apakah tidak ada cara konservatif? Oh, ada vegetatif sekarang ini. Sekarang ini ada urban farming, urban farming ya, di mana rooftop farming itu sekarang menjadi menjadi sebuah tren bahwa kota ini harus hijau. Nah itu bisa dipandang sebagai sebuah usaha konservasi ya, ya seperti itu. Nah kemudian apakah desa kota itu eh, bisa disatukan? Bisa tergantung kita harus punya desa dan kota tetapi kita melihat dari tatanan prosesnya desanya itu ada di hulunya kota atau kota itu ada di hulunya desa itu nanti beda-beda jadi kita apa itu menyatukannya dari dari tataran proses alaminya seperti apa ya dipengaruhi atau mempengaruhi ya itu uh, sebuah sebuah logika uh, meng sebuah eh, mana di, sudah berbeda tetapi sebenarnya merupakan sebuah kesatuan yang eh, secara alami dapat dirunut di, di ya dan itu harus harus jatuh kalau tidak eh, nggak bisa ya desanya ada di apa itu di, di hulu sungai terus kotanya ada, ada di hilir terus kemudian desanya mengembangkan apa itu pertambangan secara masif gitu ya namanya bukan bukan ano, apa itu bu, bu, uh, tidak tidak apa ya tidak sinkron ya pembangunan nggak bisa seperti itu maka itu aturan-aturan tata ruang itu mengatur uh, harmonisasi antar ruang itu saya kira itu lebih pemahaman saya terkait dengan tata ruang mohon maaf nanti pak Ani kalau saya salah gitu ya dan pasti ya karena aturan itu dasarnya dari pemahaman uh, kondisi alamnya gini saya kira itu aja Terima kasih. Ya, uh, Pak Saparis ada yang mau disampaikan nah, nih. Ya. Mana jawabnya ini? Yang pertama betul kata Prof. Sudardi bahwa hampir semua tempat bisa dipakai untuk tempat tinggal. Bahkan di atas laut pun ada. Kalau teman-teman lihat suku baju di Pupayatu sana di Marisa, eh di Pupayatu di Gorontalo itu mereka tinggal di atas laut juga sebetulnya. Mereka suku perahu lah itu. Jadi bisa juga. Nah, terus kemudian ini sebenarnya menafsirkannya begini. Pertanyaannya adalah, misalnya, jadi gini, kalau suatu lahan ditinggali itu apakah dia berdampak terhadap kerusakan? Maka apa, apa perlunya konservasi gitu? Saya seperti seperti menafsirkan seperti itu. Jadi kontennya adalah begini. Ini juga terkait yang nomor dua, nomor tiga. Sebetulnya kita ke arah fungsi. Misalnya suatu lahan itu dijadikan permukiman, bahkan berkembang menjadi perkotaan. Ini fungsi-fungsi. Karena saya orang landas jadi biasanya ada isu-isu erosi, sedimentasi maupun uh, run off. Jadi fungsi-fungsi proteksi tanah itu tetap jalan. Fungsi-fungsi apa? Konservasi air tetap jalan. Misalnya tetap ada persapan perserapan ke dalam tanah. Itu juga diperhatikan. Nah ini bisa kalau teman-teman di arsitektur itu bisa ditata gitu ya. Uh, misalnya ya, misalnya ini uh, apa namanya? Tadi Prof Jun bicara mengenai panen air hujan sebetulnya water harvesting itu bisa banget tapi yang menjadi tantangan adalah aspek estetika kalau orang punya rumah kemudian pakai penampung kemudian pakai water tower itu yang orang kaya orang senengnya yang indah-indah itu pasti kan nggak mau kan rumahnya kayak gitu kan apalagi warnanya orange gitu kan water, lah sebenarnya tantangan orang arsitektur bagaimana dia mendesain sebuah rumah yang tadi fungsi-fungsi apa panen air hujannya ada tapi dia tidak meninggalkan aspek estetika ini yang kita dorong di sana biasanya itu daerah perkotaan kan seperti itu kemudian kalau kota sendiri saya sudah agak lupa definisi desa dan kota tapi setahu saya ada aspek jasa jasa itu di daerah kota biasanya ada menonjol aspek jasanya lah ini saya kira kalau aspek jasa kemudian juga roda perumahan juga lebih banyak kemudian juga tingkat kerapatan bangunan juga lebih tinggi kembali lagi fungsi-fungsi tadi jalan lah mengembali misalnya fungsi persapan air fungsi pe, apa panen air hujan tadi untuk kalau salah dari gambarnya percun tadi kan kita kan menurunkan energi kinetik hujan ya energi potensial otomatis energi kinetik juga berkurang kan gitu kan Nah, itu dengan dengan pola begitu juga bisa bahkan sebenarnya begini kalau panen air hujan ini kita kita masifkan jadi satu kampung ramah air hujan itu kalau cuma sumur dan cuma satu rumah dang, bahkan kombinasi sama rusun, musor resapan, otomatis pasti yang ini ya Prof, yang nggak rawan longsor ya, itu jadi jadi manfaat. Kalau cuma satu rumah, satu sumur resapan, nggak ngaruh ke sistem air. Tapi begitu banyak satu kampung, bahkan jika penempatannya pun memperhatikan apa namanya peta air tanah, itu juga lebih nendang juga. Hal seperti itu kita bersikap apa menyikapi dari pengembangan permukiman. Tapi kita tidak mengabaikan aspek konservasi. Bukan Pak Jati? Terima kasih Pak Saparis, Mas Anif ada yang ingin disampaikan? monggo, Mas Anif. Ya, eh, sedikit menambahi kalau saya ingin menanggapi di dalam eh, poin 2 dan 3 Jadi kalau di tata ruang itu kan eh, ada rencana tata ruang itu ada struktur dan pola ruangnya. Nah. Ketika kita memahami kota desa itu bagian nanti ketika kita menentukan pusat-pusat kegiatannya, jadi di tata ruang itu sudah hierarkinya ada namanya eh, di struktur ruang itu pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah PKW, terus ada pusat kegiatan lokal. Pusat kegiatan nasional itu dicirikan bahwa di wilayah itu ada. Ada eh, pelayanan barang dan jasa yang levelnya nasional, misal perguruan tinggi. Terus ada kegiatan terminal tipe A, terus ada kegiatan eh, rumah sakit umum eh, pusat. Itu menjadi bagian bahwa di situ sebagai... PKN, nah, PKN ini tidak hanya melayani provinsi itu saja, tetapi juga melayani provinsi yang ada di sekitarnya. Terus ada namanya pusat kegiatan wilayah, itu biasanya di ibu kota kabupaten yang melayani kabupaten di sekitarnya juga. Jadi, ketika suatu ibu kota kabupaten ditetapkan sebagai PKW, itu biasanya di situ ada pelayanan-pelayanan jasa yang itu levelnya hanya melayani kabupaten itu sendiri atau kabupaten di sekitarnya, misal di situ ada RSUD itu bisa kelihatan ciri-cirinya sampai ke pusat kegiatan lokal. Inilah yang nanti akan membedakan bahwa pengertian kota itu kan eh, fungsi dan kegiatan utamanya itu non pertanian sehingga kota memang didesain tidak untuk kegiatan utamanya bukan pertanian berbeda dengan desa yang itu memang kegiatan utamanya adalah pertanian oleh karena itu agar sistem kota desa ini menjadi baik ya kita banyak-banyak teori bahwa bagaimana kita menentukan pusat kegiatan pusat aktivitas bisa pakai kernel bisa pakai skalogram dan lain sebagainya ini yang menjadi menarik adalah pertanyaan apakah eh, di desa itu bisa apa bisa dikotakan. Nah, sekarang kan banyak potensi-potensi desa yang bisa dijadikan eh, semacam eh, yang terkenal itu kan adanya minapolitan dan agropolitan. Di suatu daerah yang potensi perikanannya bagus itu dijadikan sebuah eh, minapolitan. Ini yang jangan seperti pelayanannya itu sudah merambah ke perkotaan seperti adanya perguruan tinggi, rumah sakit, hotel dan lain sebagainya itu ada di desa nanti bisa menjadi urban sprawl. Tetapi ketika konsep perkotaan yang ada di desa itu hanya berdasarkan potensi-potensi desa itu insya Allah bisa memberikan perbedaan bagaimana perkotaan dan perdesaan itu. Mungkin itu Pak Jati. Eh, iya, terima kasih Mas Anif. Tadi statement terakhir ini yang menggelitik saya sebetulnya kasus di Jogja ini bagaimana gitu loh. Karena membedakan kota dan desa itu sekarang kayaknya agak susah gitu ya. <laughs> itu nanti biar jadi diskusi kita bersama. <laughs> ah ya mau desa semua atau kota semua tadi perguruan tinggi nang desa gitu ya tapi yang desa nang kota, lah jadi kota corak desa desa corak kota kan gitu ya oke eh, masih ada berapa lagi dua lagi oke silakan satu ya Oh ini Pak Suno Prapto lagi nih, ini, mane kewenangan KLHK pada kegiatan reklamasi pasca tambang. Ini, <guluh> ini monggo Pak Safaris mungkin bisa memberikan pencerahan singkat. Monggo ini, <guluh> <guluh> kalau nggak salah ini di PP 26 ada ada sorry saya jadi ngomong peraturan, karena memang begitu kalau aparat birokrasi itu ngomong peraturan gitu kan. Pervaris tadi ngomong pusing karena memang sekarang dia pejabat jadi real world dia sekarang yeah. kalau di akademik mungkin bukan real world <laughs> sorry bro tapi begini memang ada saya di PP26 kita ada kewajiban reklamasi jadi apalagi di dalam kawasan hutan jadi kalau pemegang IPPKH izin menjemput kawasan hutan terutama untuk, untuk reklamasi dia juga wajib melakukan itu jadi sudah ada yang diarahkan kan kalau teknisnya banyak juga di ini Prof di ESDM sebetulnya tapi kalau tersedia dia di dalam kawasan hutan dan kontak IPPKH ada kewajiban reklamasi. Kemudian polanya sudah diatur dan mengikuti di ESDN. Terima kasih. terima kasih Pak Saparis. Demikian Pak Sunuh Oke, sekarang satu lagi ya ini ya berarti ya. Baik, satu lagi. Ini dari Bapak Amandus Yong ini itu berarti dari mana ini ya ini saya lihat nama ini ya ini. Bagaimana dengan LSD yang sekarang menjadi polemik ya? ini mungkin Pak Hanif ini nanti ya. Di satu sisi ingin mempercepat investasi, di sisi lain menekan pertumbuhan kawasan. Mohon tanggapannya. Ini kelihatannya yang pokok Pak Hanif monggo Pak Hanif ini. Ya ini sama-sama kalau LSD kami juga sekarang sedang berdiskusi dengan Kementerian ATR bahwasanya kita LSD itu luas lahan lindungi. Jadi eh, karena perencanaan tata ruang itu 20 tahun sehingga ke, terhadap kedepan eh, ke depan diperhatikan LSD atau lahan sawah ini kan tadi Prof. Eh, Juno eh, memang berada di daerah-daerah yang itu mudah untuk dialihkan, karena lerengnya, airnya, tanahnya, semuanya memang mendukung itu berubah. Nah, ketika investasi ini secara masif dimudahkan dan dipercepat, maka ada kekhawatiran nanti lahan-lahan sawah ini akan beralih. Padahal, ketika kita berbicara efek lanjutan dari lahan sawah yang beralih. Ketika e, harga kebutuhan pangan pokok itu naik, maka akan terjadi inflasi juga. Nah ini panjang sekali e, kaitannya agar nanti e, di Kementerian ATR itu menetapkan LSD ya biar e, ketahanan pangan dalam 20 tahun mendatang itu juga sudah baik. Selain itu kalau ini e, e, forecastingnya atau kedepannya, kalau kita melihat di... Sd ini sebenarnya LSD atau lahan-lahan sawah yang sudah ada sekarang. Itu kan investasinya sudah sangat besar, dengan membuat irigasi dan lain sebagainya. Itu kan investasi yang sudah sangat besar, tetapi dengan mudahnya itu akan beralih. Ini kan harus dilindungi. Nah, nanti kalau itu menjadi bagian eh, kemudahan investasi, itu merambah ke LSD itu yang akan berakibat terhadap keberlanjutan dan ketahanan pangan di suatu wilayah. Yang menarik adalah LSD ketika ditetapkan tadi kalau masalah data itu keakurasian data. Tadi Prof Aris eh, jujur tadi menyampaikan ketika citra yang digunakan untuk LSD itu di musim kering eh di musim basah banyak tegalan-tegalan itu jadi sawah tapi ini menjadi bagian kenapa ini masih dalam tahap e, polemik ini akan ditindaklanjuti dengan adanya juknisnya. Jadi bagaimana juk, e, petunjuk teknis untuk merubah LSD bisa sebagai non LSD itu memang harus ada komitmen dari kepala daerah agar proses yang ada di situ memang strategis untuk berubah menjadi LSD Dan nanti kati ada berita acara yang nanti mengikat bahwa LSD LSD ini memang akan dilindungi dan LSD yang akan dirubah memang menjadi bagian yang diverifikasi. Mungkin itu, Pak Jati. Baik, terima kasih Pak Hanif. Baik, karena ini juga terakhir ya ini ya. Baik, oke, baik. Karena waktu juga yang membatasi kita sebelum sesi ini ditutup, saya Eh, mohon kepada masing-masing panelis untuk memberikan dua eh, tiga menit ya, untuk eh, closing eh, remark. Pertama, saya persilakan monggo eh, Prof. Junun, berkaitan dengan apa yang kita diskusikan pada pagi sampai siang hari ini. Ya. Terima kasih, eh, Pak Jati. Jadi geografi ini belajar tentang space. ya Jadi space-nya dulu yang dipegang. Jadi pertimbangan-pertimbangan ruang itu keserasian antar satu bagian ruang dengan bagian ruang yang lain itu menjadi kata kunci di dalam pengembangan sumber daya lahan. Yang kedua adalah masalah waktu, temporal. Jadi dari waktu ke waktu sumber daya lahan itu berubah-ubah sifat dan perwatakan dan karakteristiknya. Ya, sehingga e, tidak ada satu pemanfaatan lahan yang sebenarnya e, tidak dapat berubah e, apa itu sifatnya abadi dari waktu ke waktu ya ini saya kira juga nanti di data ruang juga bisa diakomodasi karena tadi ada apa itu e, revisi peninjauan ulang dan sebagainya dan sebagainya jadi ini dari closing saya dari apa itu e, bidang fisiknya Demikian Pak. Ya, baik, terima kasih Prof. Junun. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Saparis. Monggo, Pak Saparis. Ya. terima kasih. Uh, saya juga S1 di geografi, S3-nya di geografi. Dan saya kira geografi itu menjadi modalitas penting waktu kita bicara pengelolaan sumber daya begitu dan kemudian pendekatan landscape ini menjadi paling paling fundamental begitu ya untuk bisa memformulasi sumber daya yang, yang baik. Kenapa? Karena nanti begini kalau kita bicara Uh, tata ruang. Uh, jadi landscape atau bicara saya dari sudut pandang das ya, dasar adalah konsep besar tata ruang sebetulnya. Apa yang penting di sana. Dan kemudian kalau kita ada menilai interaksi interaksinya, aktivitas aktivitasnya, kita akan melihat bagaimana rajutan rajutan kegiatan tadi akan berdampak terhadap baik buruknya uh, ruang kita kan seperti itu. Lah kembali lagi sebetulnya ruang tata ruang lah sebetulnya uh, yang merajut program multisektor. Nah, makanya kembali lagi kalau kita tajam di dalam formulasi tata ruang bagi nanti kalau bicara sampai ke indikasi program itu akan bisa mengabarkan eh, apa namanya sejauh mana akan dia mendorong tadi kata pak danang yang pertama pencapaian terkait kait SDGs 17 SDGs itu hampir semuanya terkait dengan landscape dan ruang saya kira itu terima kasih terima kasih pak dr saparis monggo selanjutnya pak hanif ya kalau sesuai tema kita bahwa peran keilmuan geografi di dalam uh, pengelolaan sumber daya lahan di era teknologi digital yang ingin saya uh, di dalam closing statement ini bahwa memang pendekatan geografis baik itu pendekatan ruang, pendekatan uh, pendekatan ruang, pendekatan ekologikal dan pendekatan kewilayahan itu harus diterapkan jadi peran ilmu geografi ini harus diterapkan di dalam pengelolaan sumber daya lahan apalagi didukung dengan adanya teknologi digital. Jadi ketika nanti berproses untuk melakukan pendekatan-pendekatan ini sudah banyak era apa teknologi digital ini sudah banyak mendukung keilmuan geografi agar mari bersama-sama kita menata ruang ini untuk lebih baik agar ruang yang kita tempatin ini bisa aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Mungkin itu Pak Jati. Baik, terima kasih Pak Ani. Baik, kita beri aplaus terlebih dahulu kepada ketiga pembicara kita yang sangat luar biasa ini. Jadi pada prinsipnya Ilmu geografi itu sangat strategis ya dalam apa mengelola sumber daya lahan apalagi di era digital seperti ini itu akan sangat termudahkan tapi juga kita juga harus berhati-hati ya bahwa mudahnya apa teknologi digital itu jangan sampai tadi apa menimbulkan apa dosa berjamaah ya atau nanti dosa jariah ya dosa spasial jariah mari kita melakukan amal jariah spasial nah, ya, itu kalau saya boleh katakan itu sehingga apa uh, ilmu geografi itu ber apa berpeluang besar untuk menjadi ladang amal jariah spasial ini undangan saya kepada uh, para geograf geograf ini baik uh, karena waktunya juga sudah cukup uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ini mohon maaf Projunun sedang apa ada keperluan sebentar ini terima kasih Pak Dr. Saparis Pak Hanif dari DPTR dan pada Prof Junun atas paparnya yang sangat menarik dan diskusinya yang sangat menarik ini kemudian juga kepada para peserta seminar baik yang hadir secara luring maupun daring dan apa responnya tadi dari apa para peserta terhadap materi yang sudah disampaikan ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika dalam memandu acara ini banyak sekali ada kekurangan. Semoga apa yang kita diskusikan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dan apa terutama bagi umat manusia dan negara dan bangsa pada umumnya di sini. Saya cukupkan dari saya Wabillahi Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Nonton Baik itulah tadi untuk pemaparan materi dari para pemateri. Terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya kepada moderator kita yaitu Bapak Jati, para pemateri Prof. Aris, Prof. Junun, Bapak Saparis, dan juga Bapak Zulhanif atas ilmu yang luar biasa bermanfaat. Hadirin informasi untuk para peserta khususnya pemakalah. Acara akan nanti dilanjutkan kembali pada pukul 1 untuk penyampaian materi secara panel. Jadi setelah ini hingga pukul satu akan ada persiapan presentasi kelas, sekaligus Bapak Ibu bisa melakukan isoma hingga nanti pukul satu siang. Baik, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para pemateri kita yang luar biasa sekali. Tentunya sepertinya kurang begitu ya, mungkin bisa dilanjutkan di tahun depan karena acara Seminar Nasional Geografi kelima ini merupakan acara rutin yang diadakan oleh himpunan mahasiswa Pasca Sarjana. Baik hadirin, sebelum menutup acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat dan memperoleh keberkahan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Hadirin sekalian, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara seminar nasional geografi Universitas Gajah Mada 2022. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu seluruh peserta seminar dan juga seluruh pemateri, moderator, dan juga Bapak Kaprodi Universitas Gajah Mada Khusus Geografi. Semoga acara ini dapat menginspirasi dan menjadi bekal kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju di era teknologi digital. Saya Ita Kurata, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan perbuatan akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.